Thank you.
Oke, kita mulai aja ya. Halo semuanya, kenalin nih, namaku Jauza. Aku adalah MC yang akan nemenin kalian di acara ini. Pertama-tama, aku mau ngucapin selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman yang udah datang ke webinar How to Start Learning and Developing a Game yang dipersembahkan oleh UKM BINUS BGDC. Sebelum kita mulai webinarnya, teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi tiket masuk absensi dengan cara membuka link yang akan diberikan melalui chat Zoom kita sekarang ini. Untuk binusian harus isi ya agar mendapatkan poin SAT. Sekarang aku tunggu kalian isi entry tiketnya dulu ya. Untuk yang baru join, bisa langsung aja isi entry tiketnya. Bisa scan QR code atau nggak lihat chat. Sekali lagi, untuk yang baru join, langsung aja ya isi entry tiketnya. Oke, udah pada ngisi ya. Nah, untuk selanjutnya, jika teman-teman ada pertanyaan di tengah acaranya, kalian bisa buka link Menti yang akan dikirim melalui chat Zoom ini, dan kalian bisa ketik pertanyaannya di situ. Kita akan lebih memprioritaskan pertanyaan dari Menti, dan aku akan bacain pertanyaan kalian ke pembicara kita saat sesi tanya jawab nanti ya. Oke, untuk selanjutnya, ketua acara kita, Kak Rifki Adam, akan memberikan sambutan untuk kita. Untuk Kak Rifki, dipersilakan. Terima kasih Joza atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Rifki Adam, ketua dari acara webinar ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Terima kasih kepada Kak Fahmi yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara. Kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menjalankan acara hari ini, serta tentunya kepada kalian, para peserta webinar hari ini. Kawan-kawan sekalian,
Selamat datang di webinar yang berjudul How to Start Planning and Developing a Game atau Cara Mulai Belajar dan Mendesain Satu Game. Webinar ini dipersembahkan oleh kami dari Binus Game Development Club. Semoga dengan melalui webinar ini, kalian dapat membangkitkan minat dan mempersiapkan diri kalian untuk belajar dan mengembangkan game. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan ini. Dan dengan ini, webinar How to Start Planning and Making a Game kami buka. Oke. Terima kasih, kembali ke Jojo. Baik, terima kasih banyak Arif atas sambutannya. Oke, sekarang kita lanjut ke agenda utama kita ya. Pertama-tama, aku ingin kenalin pembicara utama kita. Pembicara kita ini adalah indie developer yang berasal dari Jakarta. Dia itu udah berpengalaman banget nih di industri game. Dia jago banget di game design, game programming, dan story writing. Tanpa kita tunda-tunda lagi, mari kita panggil Kak Fahmi. Halo Kak Fahmi. Halo. Halo Kak, apa kabar Kak? Ya, baik, kurang lebih. Oke, sip. Nah guys, Kak Fahmi ini tuh kalau kalian mantengin dunia game indie ya, dia tuh udah berpengalaman banget nih. Dia tuh pernah ngedirect game desainnya. Apa yo? Coffee Talk. Sama ini ya, What Comes After. Ya. Yeah, huh. Nah itu game design sama story writing ya? Sebenarnya kalau buat Coffee Talk itu cuma game design, story writing, sama marketing. Kalau What Comes After basically semuanya kecuali coding, art, sama sound. Semuanya ini apa? Nanti saya jelasin maksudnya apa aja semua itu. Oke, okay, nah sip. Saya tunggu. Personally, aku sih suka banget ya sama game-gamenya Kak Fahmi. Oh, thank you. Aspek apa dari story sama soundtracknya juga bikin tenang banget sih. Aku suka sih dua game itu. Yeah. Abis itu, kalau nggak salah, Kak Fahmi ada ini lagi ya? Project baru lagi namanya Project Heartbreak ya? Ya, itu belum, bukan judul final lab, working title doang, Project Heartbreak. Ya, itu lagi kita kerjain sama tim lain lagi. Target rilis masih lama sih itu. Cuma memang kita kerja sama publisher dari OC namanya Fellow Traveler. Dan ceritanya bakal sangat Jakarta sekali karena game-nya settingnya di Blok M. Oh, jadi wow, anggap aja menarik. Persona tapi di Blok M ya. Tapi versi murah ya. Okay. Menarik banget. Aku looking forward to the game lah Kak. Yeah. Thank you. Itu tapi udah bisa di wishlist di Steam ya kalau nggak salah. Oh iya bisa dong, Project Heartbreak cari aja di Steam. Oke, guys. Kalau kalian mau wishlist gamenya Kak Fahmi bisa guys. Nanti juga bakal gue jelasin kenapa wishlist itu begitu penting buat developer indie, terutama yang rilis game di PC. Oke, sip Kak. Oke, untuk sekarang mungkin aku serahin ke Kak Fahmi aja untuk share materinya. Boleh. Ntar share screen. Ntar aman gak ya? Apakah terlihat layarnya? Oke Kak, terlihat Kak. Kelihatan slide kan ya, bukan kelihatan yang lain-lain kan ya? slide doang kok. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Fahmi. Saya di sini bakal jelasin, mungkin judulnya sedikit berbeda ya, tapi basically intinya sama lah. Saya bakal jelasin dasar-dasar soal gimana kamu memulai bikin game, how you learn game development. Tapi mungkin saya nggak akan membahas soal hal-hal teknis, karena saya ada seorang programmer yang bodoh ya. Saya kuliah 3 tahun nggak kepake itu skill programmer. Jadi saya akan membahas ke hal-hal yang lebih mungkin jarang dipikirkan sama developer yang baru mulai. Karena kalau kita mau bikin game pasti mikirnya, okay, harus ada art, harus ada coding, harus ada sound. Tapi banyak hal lain yang mungkin kamu tidak ngeh kalau itu pentingnya luar biasa. Terutama kalau kamu mau bikin game sebagai profesi, game komersil, bukan sekedar sebagai hobbyist. Tanpa buang waktu lagi langsung masuk aja ya. Okay. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Fahmi. Tadi sebelumnya saya pernah bekerja, saya mulai karir saya di industri game itu tahun 2011, magang di sebuah studio game di Jogja bernama Gameloft. Di situ saya kerja sebagai programmer, sebelum akhirnya saya pindah jadi game designer, karena saya merasa kok kayaknya skill set saya gak cocok sebagai coder gitu loh, karena ya, dibilang bukan passion, ya memang bukan passionnya, dan skillnya memang bukan sesuatu yang saya
pede lah ya. Jadi saya lebih pede game design, saya daftar lagi sebagai game designer. Terus saya pindah ke sebuah startup lokal namanya Jellies. Di situ ya basically kayak bikin konten gamification. Tapi startupnya sayangnya tidak bertahan lama. Sampai akhirnya saya pindah jadi jurnalis. Jadi jurnalis game. Kenapa jadi jurnalis game? Karena dari dulu saya selalu punya cita-cita buat bikin game sendiri, buat bikin studio sendiri, buat bercerita lewat karya saya. Tapi di usia 23 waktu itu saya masih mikir, saya nggak punya pengetahuan yang cukup untuk start my own business. Dan saya nggak punya modal. Jadi saya memilih jadi jurnalis. Kenapa jadi jurnalis? Karena ini sesuatu yang saya pelajari dari penulis favorit saya, Neil Gaiman. Dengan jadi jurnalis, saya bisa belajar. Saya bisa belajar nulis, saya bisa ngobrol dengan orang-orang yang udah sukses ataupun orang-orang yang udah gagal saat saya wawancara. Jadi saya bisa belajar dari mereka, saya bisa belajar menyampaikan cerita lewat tulisan, dan sambil melakukannya saya dibayar. Saya 3,5 tahun jadi jurnalis di Tech in Asia. Kemudian saya gabung ke Tokyo Productions. Di Tokyo Productions saya sebagai marketing and PR. Jadi basically tugas saya adalah jualan game. Namun di tengah-tengah proyek, hal yang asik di studio indie kayak Tokyo adalah dia tiap tahun ada, tiap selesai proyek dia ada game jam. Game jam itu jadi, normally game jam itu 48 jam bikin game bareng-bareng. Tapi di Tokyo saat itu diubah sedikit aturannya biar tetap mengikuti jam kerja yang manusiawi. Dibikin jadi 2 minggu game jam. Semua orang boleh nge-pitch apapun. Semua orang boleh punya ide apapun dan bikin prototipe apapun. Dan di situ saya sebagai seorang marketing and PR mutusin buat nge-pitch sebuah game yang waktu itu namanya Project Green Tea Latte. Yang sekarang kalian semua tahu sebagai Coffee Talk. Dari game jam itu disepakati kalau Coffee Talk jadi full project yang bakal digarap untuk game berikutnya. Selesai Coffee Talk saya merasa kayak saya lebih enjoy bikin game daripada jualan game sebagai marketing. Akhirnya saya mutusin buat cabut. Mungkin setelah saya tunda dari tahun 2013, akhirnya 2020 saya mencoba untuk membuat game sendiri. Tapi tetap aja saya alasan kabur juga, pin kabur dari marketing, ujung-ujung harus garap marketing juga. Jadi ya, damn it. Saya sebagai developer indie, ngerjain game sendiri dengan tim sendiri, sekaligus sebagai konsultan. Saya mencoba membantu developer lokal, terutama yang garap game PC atau konsol premium, untuk mencapai global market, entah itu dengan cara bantu cari publisher, bantu nyaranin game design atau narrative design, atau bantu kasih saran-saran marketing dasarnya. Itu basically sejarah hidup saya secara singkat. Oke, jadi ada beberapa cara buat jadi game developer. Cara pertama adalah gabung ke perusahaan besar, AAA, game development. Cara kedua itu join ke tim yang lebih kecil, tapi udah lebih settle. Dan terakhir adalah go solo atau bikin tim kamu sendiri. Coba kita cek satu persatu apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara ini. Pertama, join a big company. Kalau kamu join ke tim yang udah besar, bukan tim besar, perusahaan besar, AAA company yang udah korporat banget. Itu tuh tempat yang bagus banget buat belajar bersama orang-orang yang udah benar-benar berpengalaman banget. Kayak, ya standar kalau kamu masuk korporat pasti ada aja yang udah lebih senior banget kan. Dan mereka itu adalah orang-orang terbaik buat belajar gitu loh. Dan itu yang kebetulan saya lakukan di waktu join Gameloft. Saya pertama kali kerja di industri game, kenal industri game langsung dikasih ke yang perusahaan gede kayak gini dengan tim yang sangat bervariasi. Tim yang besar membantu kita ngelatih kita untuk lebih apa ya, latihan komunikasi. Karena ya memang komunikasi di tim kayak big company gini dibanding sama tim indie jelas beda banget kan. Saya belajar untuk soal jam kerja yang proper gimana. Yang mana sebenarnya kalau di game industry itu agak jam kerja proper itu suatu yang mitos lah ya kayaknya. Saya juga belajar dari orang-orang yang, satu hal yang saya kaget adalah di game industry gak semua orang suka main game. Like ada banyak orang yang memang join karena mereka suka tantangannya. Ada yang programmer join karena ya katanya bikin game itu susah dan dia suka tantangan dari ngoding, jadi dia join sebagai game programmer. Ada artis yang gak main game sama sekali tapi dia suka art-art yang ada di game, akhirnya dia join. Itu hal-hal yang saya kayak kaget dan saya gak nyangka waktu baru join ke game industry gitu. And it's alright, kayak walaupun kamu suka main game, itu sangat bisa membantu kerja sebagai game developer, tidak punya kegemaran dalam hal itu pun sebenarnya gak apa-apa. Cuma mungkin kamu perlu
skill lebih aja untuk menutupi dictionary game kamu saat kerja di industri ini. Selain itu kalau di big company itu clear career progression ya. Jadi kayak udah jelas karirnya kayak gimana, dari programmer jadi senior programmer, jadi supervisor, jadi project lead, jadi mungkin tech director, technical director, sampai jadi CTO or something. Artisnya pun juga sama, ada 2D artist, 3D artist. Well, 2D artist, 3D artist bukan career progression, itu beda banget. Senior artist, ada yang supervisor artist juga, lead artist, ada yang jadi art director. Jadi progresi karirnya lebih jelas. Karena besar, jadi orang, apa yang mereka kerjain itu udah spesifik lah. Tapi kekurangannya dari join team besar ini adalah, kemungkinan besar kamu gak akan mengerjakan project yang kamu harapkan. Mungkin kalau sekarang ada beberapa lowongan kerja yang kayak udah spesifik, kayak let's say Square Enix, kita lagi nyari orang buat bantu develop Final Fantasy 14 lebih jauh. Itu kadang ada yang suka spesifik gitu. Tapi kalau kamu joinnya yang let's say Ubisoft, buka lowongan buat jadi programmer, kamu belum tentu bakal garap Assassin's Creed terbaru atau Splinter Cell terbaru. Ada kemungkinan kamu bakal dikasih projectnya, project-project kayak Cory in the House atau Barbie apa, atau mungkin Dora and the Explorer versi Nintendo DS, kalau itu 10 tahun yang lalu referensi ya. Atau mungkin garap-garap game yang basically mainan IP orang, terus dibikin game simple, puzzle, atau edu games. Itu kemungkinan besar kamu bakal dikasih ke project itu dulu. Dan ini kayak filter paling besar, karena banyak orang yang langsung kayak, oh man, gue kira gue join game industry bakal garap triple A games yang biasa gue mainin, ternyata enggak sama sekali ya. Jadi kalau kamu join ke tim besar, kamu gak bisa kontrol itu. Kamu bakal diatur, kamu bakal ngerjain apa, dan kamu bisa, mungkin kamu bisa propose atau bisa minta pindah project, tapi gak semudah itu juga. Jadi jangan berharap kalau kamu join tim besar, langsung garap ke game yang high profile, yang langsung di-announce di E3. Ada kemungkinan kamu bakal garap ke game yang kamu bahkan gak tahu ada, tapi sukses besar ternyata. Yes, game-game kayak Barbie dan game edukasi yang dari studio kayak Ubisoft yang mungkin kamu gak tahu, itu tuh sukses banget. Terus kerjaan yang ada di studio AAA ini biasanya spesifik banget, highly spesifik dan kurang bisa ditransfer. Berapa bulan yang lalu saya sempat kayak semacam ngadain, bukan polling ya, semacam survei kecil-kecilan ke developer-developer di luar sana dan di dalam negeri juga. Kayak apakah developer AAA merasa mereka bisa jadi developer indie dan sebaliknya. Dan banyak yang bilang mereka gak bisa sama sekali. Developer AAA, mungkin aja dia 3 tahun garap cuma satu technical stuff buat air dalam game. Atau buat gravitasi dalam game. Atau buat bikin gimana supaya kain dan rambut kelihatan realistis dan bagus. Itu skill set yang penting. Dan itu susah banget. Tapi kamu gak bisa transfer skill set itu buat bikin game indie. Karena di game indie segala sesuatunya lebih tidak memerlukan kedetailan yang sebesar itu. Kayak scope-nya udah beda banget dan skill yang udah kamu pelajari selama 3 tahun tuh gak bisa ditransfer dengan mudah. Plus kalau kita ngomongin soal AAA company, mungkin sekarang udah mulai bergeser trennya, tapi kalau dulu tuh hampir semua studio punya engine mereka masing-masing. Kalau misalnya di, let's say di Ubisoft ada Dunia Engine atau Unreal Engine, kalau di Konami ada Fox Engine, kalau di Capcom ada RE Engine, itu semua tertutup buat studio itu. Jadi kalau kamu keluar, tahunan kamu belajar menggunakan engine ini bakal hilang, karena ya kamu gak akan bisa pakai engine itu kecuali kamu kerja di perusahaan itu. Walaupun sekarang udah mulai bergeser karena beberapa studio besar pun udah gak, tidak terlalu, udah banyak yang lebih milih buat pakai engine third party kayak Unity atau Unreal. Gue rasa kalau AAA banyak kan Unreal ya, jarang yang pakai Unity, hampir tidak ada. Ada dikit. Tapi ya itu, mereka udah mulai coba geser pakai Unreal aja karena ya memang supportnya lebih ada yang ngurusin, mereka gak perlu spend R&D budget, research and development budget banyak-banyak dan mahal-mahal untuk bikin engine. Dan ya itu tadi, kalau misalnya ada apa-apa tinggal report aja ke Epic. Nih, ada apa bisa di fix, request fitur baru, dan lain sebagainya. Tapi tetap aja banyak yang masih pakai engine pribadi mereka masing-masing, dan itu tidak akan bisa kamu transfer ke
saat kamu ngerjain game lain atau pindah company lain. Dan kerja di AAA company itu untuk, bukan untuk self branding, tapi untuk membuat nama kamu tenar, kalau misalnya itu yang kamu inginkan, karena tidak semua orang pengen juga, itu lebih susah, karena kamu adalah satu orang yang bekerja dengan ratusan orang lainnya, dibandingkan dengan kalau kamu tim indie, kayak Coffee Talk, yang ngerjain cuma 6 orang, itu lebih gampang buat setiap anggota dapat spotlight, dibandingin kalau kamu ngomongin soal Final Fantasy 14, yang mana yang orang kenal paling cuma UCP, produser dan direkturnya doang, sama Soken, komposernya doang. Karena yang lainnya ada ratusan orang yang garap game ini, susah untuk jadi bisa jadi bersinar di antara mereka. Mungkin kamu tetap bakal bisa bangun portofolio, tapi untuk self branding atau kalau kedepannya kamu mau kerja sendiri, basically kamu bakal reset itu. Kayak kamu mungkin bisa menggunakan branding, dulu saya ngerjain game AAA ini dan sekarang saya go indie, bisa aja, tapi tetap itu tidak akan se-impactful kalau kamu sebelumnya ngerjain game yang di tim yang lebih kecil. Karena di tim yang lebih kecil, kemungkinan untuk kamu bersinar lebih besar. Dan yang terakhir, karena kita ngomongin soal negara kita, region kita, pilihannya tuh di Asia Tenggara gak banyak-banyak banget ya. Di Indonesia kayak cuma Gameloft. Ada beberapa studio yang outsourcing buat bikin aset-aset AAA. Tapi kayak pilihannya tuh gak, pilihannya gak banyak-banyak banget. Jadi tidak semudah itu juga. Kecuali tadi kalau misalnya kamu kerja di outsourcing companies, yang mana di Indonesia setauku ada beberapa, kayak beberapa belas studio outsourcing yang tanpa kamu sadari garap game-game besar yang kamu mainkan. Lebih banyak lagi di Malaysia yang garap-garap outsourcing companies yang garap game kayak FF15, Street Fighter 4, Street Fighter 5, Uncharted dan lain sebagainya. Tapi kalau studio yang benar-benar AAA di Southeast Asia yang saya tahu cuma Gameloft, again, Ubisoft, ada beberapa studio di Filipina. Filipina banyak banget yang outsourcing, kayak basically The Witcher sama Cyberpunk tuh banyak banget yang digarap di Filipina. Terus apa lagi ya? Ada beberapa sih, tapi Codemaster dari Malaysia, nggak tahu masih buka atau nggak. Pilihannya ada beberapa kayak gitu, tapi ya terbatas, terbatas banget pilihannya. Dan again, kalau misalnya kamu mau membangun nama kamu sendiri buat self-branding, itu bakal lebih berat lagi. Apalagi kalau kamu kerja di outsourcing companies. Ya, itu kalau buat kerja di join a big company. Pilihan kedua adalah join ke tim yang lebih kecil, tapi udah lebih settle. Let's say kayak, kalau di Indonesia mungkin kayak Toge, atau Agate bisa dibilang kecil, ya udah ratusan orang. Tapi ya, I mean, kalau di mata dunia masih kecil lah ya Agate. Kalau di Indonesia mungkin terbesar, tapi di mata dunia masih medium to big lah ya. Terus ada tim-tim kayak, apalagi ya, kalau di Jogja ada yang namanya Gambir, di Bandung ada Tamatin, ada macam-macam studio yang lebih kecil, yang biasanya kamu bisa cari lowongannya di Discord-nya Game Dev ID, atau kalau di Facebook group ada Game Dev ID. Itu biasanya mereka buka lowongan, taruhnya di situ. Enaknya join di tim kecil ini, prosesnya adalah, ini tempat terbaik buat belajar, karena kalau kamu mau, especially kalau kamu mau bikin game sendiri ke depannya, karena di sini di tim yang lebih kecil kamu nggak mau harus bisa pakai multiple hats. Even kalau kamu joinnya sebagai let's say artist, kamu ya bakal ujung-ujungnya harus belajar buka Unity juga untuk bantu supaya game-nya lebih lancar proses development-nya. Atau kalau kamu kayak saya, tadinya saya nggak punya pengalaman buat apa social media. Jadi harus belajar soal sosial media, baca data dan lain sebagainya. Saya gak pernah bikin trailer, mau gak mau harus bikin trailer sendiri dan lain sebagainya. Gak punya pengalaman video editing, tiba-tiba bikin trailer kan nekat juga ya. Sorry ada kucing. Itu enaknya kalau di studio yang lebih kecil. Dan karena mereka lebih kecil, kamu bisa punya peranan yang lebih besar. Kayak semua suara di studio kecil itu matters. Dibanding kalau kamu di studio AAA, kamu ngasih feedback itu cuma kayak satu pointer doang. Tapi di studio kecil, apa yang kamu utarakan tuh bisa lebih di-consider, lebih didengar. Ya simply karena lebih mudah buat dengerin satu dari 15 orang dibandingin satu dari 400 orang lah ya. Cuma kekurangannya kalau kerja di studio kecil kayak gini, tidak semuanya sudah settle itu. Keamanan profesi tidak sebesar kalau misalnya kamu kerja di studio besar. Karena ya runway, belum tentu studionya punya uang yang cukup buat jalan.
mungkin aja kalau misalnya game AAA gagal satu, mungkin studio masih bisa hidup untuk berapa tahun. Tapi kalau studio kecil gagal satu game, ada kemungkinan mereka nggak akan bisa survive lagi. Jadi untuk keamanan pekerjaan mungkin sangat bervariasi antara studio. Ada yang udah cukup aman, cukup settle, tapi banyak juga yang benar-benar putting your life on the line lah ya. Yang terakhir, go solo atau bikin tim kamu sendiri. Kalau yang ini kelebihannya adalah kamu sendiri, kamu bebas, kamu bisa mau ngapain aja terserah kamu. Kamu mau ngancurin hidup kamu juga itu resiko sendiri, tanggung jawab sendiri. Kekurangannya, kamu sendiri. Semua tanggung jawab ada di kamu. Dan itu yang bakal kita fokusin buat omongin di sesi ini. Oke, apa aja yang perlu dipersiapkan kalau kita mau membangun tim kita sendiri buat bikin game? Pertama, jelas aja bikin timnya. Kamu perlu bentuk tim kamu. Kalau enggak ya, siapa yang garap kan? Even kalau sendiri pun kan harus bentuk tim siap. Kamu harus membagi diri kamu sendiri juga kalau misalnya kamu go solo. Gitu. Ideation. Kamu perlu ide dulu dari awal untuk buat game kamu jadi nyata. Karena kalau nggak ada ide, kamu mau garap apa? Pitch. Pitch ini sesuatu yang jarang disebutin. Tapi saya sendiri juga baru ngeh betapa pentingnya pitch itu setelah mulai gabung tim developer indie. Dan terakhir, baru development-nya. Yang mana jujur kita nggak akan banyak bahas soal development-nya dan lebih fokus ke tiga yang di atas. Karena saya pribadi merasa yang tiga di atas ini sangat jarang dibicarakan lah ya. Dan ini penting banget. Oke, pertama, bentuk tim kamu. Bagaimana membentuk tim kamu paling awal adalah tidak, kamu nggak harus bikin tim kayak di Generation X atau jadi SmackDown ya. Maksud saya adalah ini. Tahu peran kamu di tim itu apa. Karena ini kalau misalnya kamu mau bikin tim tapi kamu nggak tahu tugas kamu ngapain, itu sama aja kayak bikin kapal atau bikin rumah tapi pondasinya udah berantakan. Kamu sebagai yang memulai semua harus tahu peran kamu apa, tanggung jawab kamu apa, dan itu akan membantu sekali buat mengarahkan yang lainnya juga supaya nggak hilang. Supaya kamu juga tidak hilang, apalagi yang lainnya. Jadi untuk tahu peran pertama, ini satu, saya sering lihat ini sebagai masalah yang sering terjadi banget untuk developer game yang baru memulai. Jadi banyak yang merasa ada posisi namanya idea guy. Orang tukang ide, orang yang benar-benar tugasnya bikin ide doang. There's no such thing as idea guy. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba jadi berperan sebagai idea guy di tim kamu, antara intervention, kasih ceramah dulu, obrolin peran dia ngapain, kasih kerjaan tambahan, atau I don't know, do what you want with them. Kalau kamu ngambil contoh Hideo Kojima itu bukan idea guy. Dia game director. Dan dia jelas bukan contoh yang bisa kamu pakai, karena dia udah punya pengalaman 30 tahun lebih. Dan dia namanya dia aja itu udah cukup buat marketing gitu loh. Jadi even yang kayak Hideo Kojima yang mungkin kamu pikir cuma kayak tunjuk-tunjuk doang, dia bukan idea guy, dia director, dan director kerjaannya lebih kompleks dari itu. Jadi sebenarnya apa sih banyak salah kaprah soal idea guy ini. Tapi kalau misalnya memang ada orang yang jadi si tanda kutip idea guy, harusnya dia tuh ngapain? Si idea guy ini sebenarnya paling bisa disamakan sama game designer atau game director. Dan peran-peran dia yang paling penting satu adalah dia harus mendesain. Dan dia sendiri harus memahami konsep dan genre dari game yang mau dia buat. Kayak kamu cuma bilang, kita mau bikin MMORPG di dunia yang tanpa batas. Dan ini bakal kayak planetnya tidak terbatas, bisa dieksplor pakai kapal-kapal, bisa bikin sendiri dan lain sebagainya. Itu gak masuk akal. Tapi bisa dibikin masuk akal. Ambil contoh No Man's Sky. No Man's Sky itu kalau secara teori itu terdengar seperti game-game yang biasa dibayangin sama orang baru mulai bikin game. Kayak ini gamenya planetnya ada berapa quintillion, gak terbatas, bisa dieksplor gak ada habisnya. Dan tiap planet ada ekosistem sendiri, tiap kapal ada teknologi sendiri. Itu terdengar seperti ide dari idea guy. Tapi bedanya karena mereka punya pengalaman, mereka tahu gimana cara develop ini dan mereka bisa menjelaskan. Okay, so kita bikin formula sendiri untuk generate aset-aset, untuk generate dunianya dengan dari aset yang udah disiapkan. Kita udah nyiapin pohon-pohon, daun-daunan,
hewan-hewan, part-part dari hewan, nanti AI bakal generate sendiri. AI-nya dari engine yang kita buat, bla bla bla. Buat planet nanti ke develop, nanti bisa gimana, itu mereka udah tahu. Si tanda kutip idea guy itu harus udah tahu kalau game-nya itu kayak gini dan gimana cara melakukannya. Dia enggak perlu tahu coding, dia enggak perlu bisa seorang jenius code, seorang programmer jenius, tapi dia harus tahu kalau ini tuh possible dilakukan secara teknis. Sorry. Si orang ini juga harus be extremely detail soal game-nya gimana dimainkannya. Tentang dunianya, karakternya, arahan game-nya kayak gimana dan seterusnya. Misalnya kayak orang pengen bikin, gue suka JRPG waktu kecil, terus gue pengen bikin game JRPG gue sendiri. Ya lu gak bisa seenaknya aja kayak, okay, so kita bakal punya project ini, ini game-nya RPG ya guys. Gak bisa kayak gitu, lu harus jelasin juga kayak, ini jadi turn-based. Turn-based-nya kenapa? Karena kita bisa lebih apa, lebih mudah bikinnya, atau mungkin bisa membangkitkan nostalgia pemain, atau gimana. Itu harus dijelasin, gak bisa seenak aja kita cuma bikin, mau bikin RPG tapi gak ada penjelasan. Even kalau udah turn-based sendiri mau kayak gimana, apakah pakai active time battle kayak di FF, apakah pakai yang literally turn kayak gantian urutan doang, atau misalnya makainya yang agak hybrid, kayak di, gimana apa yang hybrid turn-based ya? Kayak di, banyak lah ya game JRPG yang hybrid turn-based gitu. Itu harus diomongin juga, gak bisa seenaknya kita kayak ngomong, ini turn-based doang terus gak ada penjelasan. Si game designer ini, tanda kutip IDK ini harus tahu gimana game-nya bisa dimainkan secara detail supaya nanti yang bakal garap jadi code supaya bisa dimainkan, itu tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Dan dunianya kayak gimana, arahannya, karakternya kayak gimana. Lu gak bisa sekedar bilang kayak ini dunia post-apokalips. No, explain. Ini post-apokalipsnya kenapa? Post-apokalipsnya ada beda-beda, ada yang kayak nuclear war, ada yang karena ada climate change, global warming, ada yang karena manusia sekedar perang dunia ketiga terus berantakan dan lain sebagainya, atau ada economic crash, dijelasin. Karena itu akan menentukan gimana dunianya terlihat. Itu akan membantu artis untuk mendesain environment-nya, membantu artis untuk memvisualisasikan ide yang ada. Kalau cuma sekedar bilang ini post-apokalips, ya artisnya kayak, ya, kayak gimana nih, apa aku harus gabungin semua post-apokalips yang ada gitu. Contoh paling sempurna gue rasa ada di game Horizon Zero Dawn, di mana dia kayak punya word yang unik banget. Dan itu gak mungkin seenak aja mereka cuma bilang kayak ini post-apokalips ya. Mereka jelasin kayak ini post-apokalips, tapi hewan manusia udah balik ke zaman primitif, tapi hewan-hewannya mesin semua. Dan itu dijelasin, pasti mereka bakal jelasin secara internal kayak ini kenapa kayak gini, terus wujudnya mereka kayak gimana sih hewan-hewan ini, lingkungannya gimana, budaya karakter, budaya orang-orangnya gimana, karakter utamanya siapa, kenapa dia, bagaimana penampilannya, itu semua harus dijelasin. Gak bisa sekedar bikin kayak, okay, female protagonis, karena lagi laku. Gak bisa, lu harus jelasin kenapa, dan bagaimana dia tampilannya, karakteristiknya gimana, cara dia ngomong, itu gak mesti dia semua, bakal dibantu sama narrative designer dan sebagainya, tapi bakal ada baiknya si idea guy ini punya arahan atau gambaran yang jelas. Ini tuh mau dibawa kemana game-nya. Tidak jarang juga si idea guy tanda kutip ini jadi wajah dari game-nya. Jadi dia bertanggung jawab untuk jadi wajah dari game-nya. Dan ini bukan berarti dia cuma tumpang tenar. Ini berarti dia punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini dia berarti harus jadi tameng dari tim. Kepada investor, kepada publisher, kepada partner atau platform tempat game ini bakal dirilis. Dan yang paling menyeramkan, dia juga jadi wajah yang bakal diserang sama gamer. Diserang atau dipuji. Tadi saya ambil contoh No Man's Sky. No Man's Sky itu dikerjain sama tim, I don't know, kayaknya pas awal-awal di bawah 10, tapi kayaknya udah belasan. Yang ngerjain belasan orang, tapi yang menerima cyberbullying itu satu orang. Dan dia harus kuat mental. Karena dia yang dari awal udah mengenalkan game-nya, dia yang, dia tuh face of the game, dan itu yang memang sesuatu yang harus dihadapin lah ya. Hideo Kojima pun beda, mungkin Hideo Kojima punya asisten kali ya, dia gak perlu pusing sama baca komentar cyberbullying orang-orang, jadi beda level ya kalau udah punya duit kayak gitu. Tapi ya intinya, be the face of the game itu adalah sebuah anugerah dan juga sebuah kutukan. Dan si orang yang tanda kutip IDG ini, kalau dia gak bisa jadi ini, either dia harus kasih
crownnya dia ke orang lain atau ya jangan jadi idea guy. Dan si orang ini juga dia harus bisa pakai multiple hats. Dia harus paham banyak hal. Dia nggak perlu jago semuanya, tapi dia harus tahu basicnya. Dia harus ngerti soal technical stuff. Dia harus tadi seperti yang gue bilang, dia mungkin dia nggak tahu cara coding, tapi dia tahu kalau ini possible secara teknologi. Kalau ini bisa dilakukan dengan platform yang mereka tuju, mau bikin game Switch, bukan berarti lu harus langsung bikin game yang besar dengan open world gede. Ini Switch gitu loh, hardware terbatas. Dan dia juga harus bisa bayangin kayak, let's say gue gak ngerti coding banyak, tapi setidaknya gue tahu kayak, gue nanya dulu ke programmer, om ini game-nya fiturnya bakal kayak gini, 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 gini. Harusnya sih secara teknis, sepemahaman gue gini, 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 ini bener gak? Dan possible gak? Ntar bisa diskusiin. Kalau misalnya si director ini gak ngerti begituan, ya dia tidak akan banyak berguna di tim. Dia juga harus ngerti art dalam artian, kayak dia tahu soal art direction yang bagus gimana, yang cocok sama game-nya gimana. Jangan sampai dia kayak pengen bikin game buat targetnya anak-anak, tapi super super duper violent, super duper penuh darah dan penuh body parts melayang-layang. Itu kan udah kayak ngaco juga lah ya. Dia harus ada basic audio, dia harus ada basic naratif, jadi dia tahu gimana cara bercerita yang oke, atau setidaknya dia bisa menilai apakah ini bagus atau enggak. Lu bisa aja menyerahkan kerjaan untuk bercerita ke narrative designer, tapi lu harus tahu apakah ini bagus atau enggak. Karena ya kalau misalnya narrative designer yang ngotot ini bagus, tapi ternyata lu sebagai director merasa ini enggak cocok dengan arahan game, ya gamenya bakal tumbang dengan mudah ya. Si directornya juga harus ngerti marketing dikit. Kenapa ngerti marketing? Karena marketing itu dimana kita harus tahu gamenya dijual buat siapa, ke siapa, diarahkan kemana. Jadi ada research yang harus dilakukan, apakah market research, apakah ini game worth it buat dikembangkan, benchmarknya sama game lain gimana, referensi yang bisa diambil gimana, itu penting. Dan terakhir bisnis, bisnis ini hal-hal yang paling menyebalkan karena bakal melibatkan banyak aktivitas, banyak meeting, banyak email-emailan, banyak waktu habis untuk baca kontrak dan lain sebagainya. Di tim yang lebih settle, ini udah dibagi-bagi kerjanya. Di tim AAA, kamu gak usah mikirin sama sekali, karena tim HR, tim production, sama tim marketing, sama tim legal itu udah beda. Tapi saat kamu bikin tim kamu sendiri, ini semua harus kamu pahami. Walaupun kamu ujung-ujungnya minta tolong orang lain, kamu tetap harus paham dasarnya. Setelah kamu tahu perannya kamu sebagai idea guy tadi, yang mana ternyata tidak sesimpel jadi idea guy ngasih ide, bikin tim ya, kamu harus menemukan orang-orang yang responsibel. Ini bukan berarti kamu harus nyari orang yang beda-beda, bisa jadi kamu semua yang garap, bisa jadi ini cuma digarap sama 2 orang atau 3 orang, tapi setidaknya harus ada orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Tentu saja code and technical staff, karena gak akan jadi video games yang bisa dimainkan secara digital kalau tidak ada programmernya. Kedua, art. Dan art ini yang paling penting adalah, ini juga harus sebisa mungkin mereka bisa, atau ada yang bisa membimbing mereka untuk mengimplementasikan art itu ke gamenya. Karena jadi game artist itu tidak sesimpel illustrator. It's a different world gitu ya. Kayak sama aja kayak misalnya kamu, kalau misalnya Leonardo da Vinci dikasih Procreate atau Photoshop, dia belum tentu bisa ngerti cara bikin gimana kan. Dia jago, dia artis yang jago, tapi dia kanvasnya berbeda. Game artis juga agak berbeda, karena dia harus ngerti rules-rules, gimana soal menghemat aset, gimana bisa reuse, kayak gimana si Mario itu awan sama rerumputan basically aset yang sama, beda warna doang. Itu mindset seorang game artist sama mindset ilustrator tuh biasanya beda. Dan ini yang harus, salah satu cara untuk mematenkan mindset ini tuh either si artis garap game dan dia belajar dari pengalaman, atau ada yang membimbing dia, lead artist yang bisa membimbing dia untuk mengimplementasi artnya ke game. Dan termasuk hal-hal kayak kalau ilustrasi mungkin gambar, ya udah gambar, tapi kalau misalnya buat aset game, tangan dipisah, kepala dipisah, badan dipisah, biar ntar bisa dianimasiin, biar bisa jadi modular, dan lain sebagainya. Jadi, even hal-hal kayak, walaupun kamu udah nemu orang yang ngerti art, kamu harus make sure dia ngerti game art, gak? Dia bisa gak bantu untuk implementasi ke dalam gamenya.
Terus tentu aja ada yang ngurusin sound. Sound mulai dari BGM, SFX, voice, dan lain sebagainya. Kayak kamu gak sadar tapi suara dudududududud kalau lagi teks itu penting buat game. Kalau enggak gamenya akan terasa awkward. Atau mungkin bahkan terasa annoying. Tapi ya itu penting. Suara bunyi ting-ting, tring, dudud, itu penting. Tapi harus ada orang yang ngurusin. Kalau enggak ada orang yang ngurusin ya siapa gitu kan. Dan satu hal yang sering kejadian, even kalau buat tim-tim yang udah lebih profesional ya, sound ini sering ditaruh belakangan. Sound ini dipikirin belakangan kayak, yalah yang penting udah ada code, udah ada art, ada game design bisa dimainin. Nanti soundnya gampang lah. Paling gue cari temen buat garap, atau cari license musik, atau cari di freesound.org. Yes, it works, itu bisa. Tapi sama sekali tidak disarankan, karena sound itu adalah sebuah bagian yang paling penting dari experience ya. Sangat penting banget. Kayak, kalau gue pribadi, hal yang paling ingat dari game-game yang gue mainkan waktu gue kecil adalah musik ya. Mulai dari musiknya Mario yang tinit-tinit-tinit-tinit, itu yang semua orang tahu. Atau ke musik-musik dari game-game favorit gue zaman kecil, kayak Suikoden yang sampai sekarang masih gue mainin dan masih, gue gak inget game design gameplaynya gimana, tapi gue selalu mengingat musiknya buat membangkitkan memori nostalgia gue. Jadi sound itu udah bagian yang sangat penting dalam game, jangan kamu garapnya belakangan. Jadikan tuh part of experience yang benar-benar didesain dengan khusus kayak, yang jelas jangan dianggap remeh lah ya, susah banget di sini. Terus ada yang ngurus game design. Game design ini sangat luas sekali, bisa jadi bukan sekedar bisa jadi talk sendiri, ini bisa jadi jurusan sendiri bahkan ya. Game design jelasnya kamu perlu tahu gimana game dimainkan, gimana cara mainnya, hal-hal yang spesifik kayak kontrolnya gimana, skema kontrolnya gimana, balancing gimana supaya game nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah. Atau kalau kamu game simulasi atau free to play, ada balancing ekonominya, jangan sampai game barang-barang dalam game terlalu murah atau terlalu mahal, itu juga perlu, itu diurus sama game designer semua. Harus ada orang yang ngerti itu. Dan jujur walaupun sekarang udah banyak banget pilihannya, udah banyak sekolah buat belajar game design dan banyak teori-teori tersebar, saya pribadi percaya hal terbaik buat belajar game design adalah bikin game dan belajar dari kegagalan dan kesuksesan kamu. Jadi even kalau misalnya kamu udah di jurusan game design, bukan berarti kamu udah kebal dari namanya kesalahan game design. Tetap kamu harus bikin game, harus bikin prototype, harus bikin game, join game jam, dan tunjukin game kamu, biarin orang main. Kalau enggak kamu akan belajar game design yang lebih baik. Naratif, harus ada, ini enggak berlaku buat semua game, karena enggak semua game butuh cerita. Tapi kalau memang kamu ingin game yang bercerita, orang yang paham naratif itu penting banget. Dan naratif ini gak terbatas ke nulis doang. Ini masalah bercerita di game. Narrative design is about telling stories through this interactive medium. Kamu bisa bikin cerita tanpa menggunakan teks sama sekali. Kamu bisa bikin cerita hanya dengan menggunakan environment-nya. Cuma dengan background-backgroundnya doang. Atau dengan animasi karakter, atau dengan musiknya, atau dengan sound effects yang tersebar, atau bahkan dengan gameplay. Kamu bisa bercerita lewat itu. Dan harus ada orang yang bertanggung jawab atau yang ngerti soal itu kalau memang kamu mau bikin game naratif. Sekalipun kamu maunya bikinnya game yang pakai teks ya, misalnya yang ceritanya bisa dibilang konvensional lah ya, bercerita lewat teks, lewat visual novel atau gimana. Penulis pun gak seenak aja. Bisa kayak, oh iya gue bisa nulis kok. Hehehe. Tidak semudah itu, Ferguson ya. Menulis itu hal yang sangat, apa ya, ini sesuatu yang tricky karena semua orang bisa nulis. Kalau kamu bisa baca, kamu udah kuliah, asumsinya kamu bisa nulis. Kamu bisa bikin kalimat. Tapi bikin sesuatu yang enak dibaca, yang engaging, yang menarik, yang bisa bikin orang penasaran, orang terimpact emosinya, bikin orang mau tahu lebih lanjut, atau bikin orang apapun yang bisa dirasakan lewat cerita. Itu gak semua orang bisa nulis kayak gitu. Itulah yang bikin, yang membedakan penulis sama orang yang bisa nulis. Dan naratif designer, kalau misalnya kamu ingin bikin game yang banyak teks ya, make sure orang ini bisa, orangnya ini penulis, dia harus bisa ngerti itulah ya. Dan sama kayak game design, ini suatu yang walaupun kamu kuliah literatur atau belajar bahasa apapun, ini sesuatu yang kamu perlu latih terus. Kamu harus nulis lebih banyak, kamu harus bercerita lebih banyak, bisa latihan lewat
nulis cerpen, bisa latihan lewat bikin game pendek yang bercerita, bisa latihan lewat bikin artikel, misalnya kayak freelance di website-website apa gitu, nulis, lumayan belajar nulis dibayar kan. Ya itu yang jelas kalau mau bercerita, even seandainya game yang gak pakai teks pun, kalau misalnya pakai penulis dalam game itu lebih bagus, karena seandainya game-nya tidak bercerita lewat teks, kamu tetap harus bercerita ke tim kamu. Kamu harus bercerita soal gimana ceritanya akan disampaikan. Dan kalau bukan penulis yang menyampaikannya, bakal susah kayaknya sih. Bisa, tapi susah. Ya, udah kucing. Kemudian marketing and PR. Ini sama kayak sound ya. Ini jangan dipikirin akhir-akhir. Ini harus kamu pikirin di awal banget. Nanti di bagian akhir saya bakal jelasin lebih panjang soal marketing and PR. Tapi yang jelas marketing and PR ini hal yang paling sering dilupakan sama developer, terutama developer indie. Karena kalau misalnya kamu udah bikin game, tapi nggak kamu marketingin, siapa yang mau main? Siapa yang bakal tahu kalau game kamu itu ada? Nah, itu pentingnya marketing and PR. Banyak, saya lihat agak miris, developer yang udah garap game bertahun-tahun, tapi karena dia nggak mikirin marketing sama sekali, ya game-nya gagal. Atau even dia dapat kerja sama publisher, tapi publisher mungkin kayak gak menjalankan tugasnya dengan baik, terus gagal. Ya, itu karena marketingnya kurang. Ambil contoh game saya yang terakhir, What Comes After. Itu basically saya coba melakukan eksperimen di mana saya melakukan marketing cuma dari Twitter account saya doang. Dengan alasan satu, karena ini game-nya pendek juga, garapnya cuma 3 bulan, saya mau eksperimen. Kedua, capek ya. Udah garap yang lain, makanya garap marketing itu capek banget. Jadi saya coba batasin ke Twitter, dan surprisingly lewat Twitter game-nya bisa cukup sukses. Balik modal di hari pertama. Terjual, kalau nggak salah sekitar 3.000 kopi, sampai ada yang perubahan yang ekstrim, waktu itu ada event. Yang jelas alhamdulillah banget lah ya. Tapi di tengah-tengah itu, ada publisher nyamperin kita. Publisher nawarin buat rilis game-nya di Switch. Yang mana gue dan tim merasa kayak yakin nih, ini mereka nggak rugi nih garap game kecil kayak gini yang sejam tamat harga $5 dirilis di Switch, memang bisa laku. Paling laku pun juga bayangin gue paling berapa sih, 20 orang temen gue yang beli sama saudara paling yang beli, atau enggak mentok-mentok 500-1000 kopi lah ya. Udah alhamdulillah. Tapi mereka pede, mereka merasa game-nya oke, dan mereka doing proper marketing. Mereka punya marketing plan, mereka tahu siapa aja yang perlu di reach out. Bahkan mereka melakukan marketing-marketing staff yang gue jarang lihat dilakukan sama publisher lain. Even publisher ternama kayak Devolver atau Raw Fury sekalipun. Kayak gue post game-nya di Twitter, gue announce, ada teman gue yang reply, cuma reply random, wah congrats Mi, pengen coba nih. Tapi kebetulan dia punya followers 10.000. Gue gak tahu tiba-tiba sama si publisher-nya di kontak sendiri itu teman gue, dan dikasih review kopi. Itu suatu hal yang jarang, karena teman gue ini bukan reviewers. Dia influencers, dia punya follower banyak. Tapi dia gak pernah review game. Dia ngomongin game sering, tapi ya sebagai hobi. Dia kayak, gue lagi main ini, gini, komentar, bla bla bla. Tiba-tiba dia dikasih review kopi. Yang mana gue kayak, hah, gue gak kepikiran buat ngasih orang-orang kayak gini review kopi. Gue mikirnya ya udah jurnalis, content creator, streamer, youtuber. Tapi mereka melakukan hal itu, mereka reach out dengan ke jurnalis, mereka reach out ke para streamer ini, mereka bikin video promosi di luar trailer, dan surprisingly versi Switch bisa laku jauh lebih besar daripada versi PC. Yang gue kayak sama tim kayak, wow, ternyata kalau memang proper marketing, game sejam doang, game durasi 1 jam yang digarap 3 bulan, itu bisa terjual dengan angka yang wah gitu loh. That's how important marketing is. Dan itu harus dipikirin dari awal-awal. Gak bisa kamu udah kelar game-nya baru mikir marketing. Gak bisa. Terakhir bisnis. Yes, ada orang yang harus mikirin bisnis juga. Karena kalau, kecuali kamu mau hobis doang, gak apa-apa, gak usah mikirin bisnis ya. Tapi kalau kamu mau jadiin profesi, kamu mau cari duit dari sini, harus ada orang yang ngerti bisnisnya. Bisnis ini apa? Kamu harus bisa jadi seorang yang ngobrol sama si platform. Kalau Steam sekarang mungkin udah banyak yang automated lah ya. Jadi paling ngobrol sama orang platformnya lebih ke hal teknikal. Atau kalau misalnya kamu ada hal yang mau ditanyakan. Tapi kalau misalnya kamu deal-dealan, mau masuk Epic, ngomongin soal dapat MG money,
money garantinya berapa, atau kamu mau dapat kontrak sama publisher, kamu harus baca kontraknya yang mana 30 halaman dengan bahasa membingungkan, yang sayangnya sekarang tuh banyak banget predatory contracts di mana publisher ngambil persenan banyak, kerjanya dikit, ngasih duitnya dikit. Itu banyak sekali di game industry. Dan kalau kamu gak ngerti bisnis, kamu gak ngerti kontrak, atau kamu gak mau reach out ke orang yang ngerti, ini sangat bahaya sekali. Udah sering banget kejadian di mana tim developer jago bikin game, tapi mereka gak ngerti marketing dan bisnis, akhirnya mereka mencoba. Mereka dapat publisher, ternyata publishernya predator. Itu suatu hal yang jarang diomongin secara publik, tapi banyak terjadi dan harus hati-hati. That's why kalau misalnya kamu, kalau misalnya punya kenalan orang, kalau punya modal, jangan ragu-ragu buat mungkin kontak notaris atau lawyer buat ngecekin kontrak kamu valid atau enggak, ini aman atau enggak, predatory atau enggak. Atau kalau kamu punya kenalan, coba minta tolong. Atau mentok-mentok, ya belajar untuk membaca si kontrak itu, belajar untuk membaca bahasa-bahasa legal itu, dan belajar untuk mengkonfront si calon partner yang ngasih kontrak itu dengan bahasa yang bahasa bisnis lah ya, di mana bahasa bisnis itu banyak banyak bullshitnya. Itu bagian untuk form the team panjang ya. Kedua, ideation, dream your ideas. Kadang orang suka berpikir kalau nanya ide dapat ide dari mana, mungkin pertanyaan bodoh, karena orang-orang bakal menjawabnya, oh iya saya beli ide saya di toko ide di daerah mana. Itu biasanya orang jawab kayak gitu, karena gue sering jawab kayak gitu juga, tapi karena gue nggak tahu jawabannya apa. Nanya seorang creator dari mana dia dapat ide itu adalah hal yang amat sangat susah, karena ide ini bisa datang dari mana saja, bentuknya bisa so random, bisa muncul dari manapun, dan ya proses jadinya itu aneh lah ya. Dan tapi bisa di, kamu bisa ngelatih gimana bikin ide. Ambil contoh, saya ada beberapa contoh di sini, ada beberapa karya yang saya suka. Satu paling kiri kita lihat ada The Sleeper and the Spindle. Ini cerita dari Neil Gaiman, salah satu penulis favorit saya. Ini basically retelling the story of Sleeping Beauty, tapi dengan cara penulisan Neil Gaiman, dengan karakter yang diubah menyesuaikan dengan apa yang dia mau. Dan saat ceritanya jadi, walaupun ini adalah retelling of story Sleeping Beauty, ini udah jadi cerita yang berbeda. Ini jadi si Sleeper and Spindle Neil Gaiman, bukan Sleeping Beauty yang biasa kita kenal. Yang kedua, ini ada poster dari film Studio Ghibli, judulnya Ponyo. Mungkin banyak yang gak tahu, tapi Ponyo itu adalah adaptasi dari sebuah cerita legendaris, yaitu Little Mermaid. Yes, mungkin gak nyangka kalau misalnya, hah, Ponyo sama Little Mermaid apa hubungannya? Tapi memang it's official adaptation, tapi gak direct adaptation, tapi lebih ke bagaimana Ghibli menggambarkan Little Mermaid, jadinya Ponyo. Dan itu jadi berbeda banget. Yang ketiga ini ada manga yang mungkin kalau misalnya 10 atau 5, oh shit, 15 tahun yang lalu suka ada majalah Shonen Max terbit di Indonesia. Ada manga judulnya Toto. Toto ini kelihatannya kayak shonen manga biasa, tapi setelah kamu perhatiin dari ceritanya, dari karakternya, ini adalah retelling dari The Wizard of Oz dengan style yang sangat manga sekali, dengan cerita yang sangat shonen sekali. Tapi bahkan saya butuh sampai berapa chapter buat ngeh kayak, wait, ini Wizard of Oz, but it feels so different. Jadi kayak dari ide yang udah ada pun, semua mereka bisa di-convert ke suatu yang hal yang baru. Kalau di kanan saya ada contoh-contoh karya-karya Indonesia, mulai dari Garudayana sama Merah Putih Mas yang diangkat dari dongeng dan mitos-mitos Indonesia. Terus di bawah ini ada game dari Agate, Kut Atma, yang mana dia basically, mungkin cara paling menjelaskan, paling gampang menjelaskannya adalah game gacha, tapi kayak persona. Persona versi gacha dengan hantu-hantu dari mitos-mitos dalam negeri. Makanya ini kayak karakternya ada Sri Kandi, ada Drona, ada Pocong yang super kawaii, ada Roro Kidul, Nyi Roro Kidul Kandita, ada Kuntilanak yang seksi gitu, ada Sura dari Surabaya dan lain sebagainya.
ini suatu ya hal yang udah ada, karakternya udah ada, kita udah kenal, tapi di reimagine, di retelling ceritanya, jadi suatu hal yang fresh. Itu datang ide. Ini contoh saya dari pengalaman pribadi. Sebelah kiri ini foto dari Instagram saya. Sebenarnya minumannya beda ya. Waktu itu saya minumnya green tea latte, tapi karena yang rupa yang saya foto adalah coklat di hari yang berbeda, jadi saya nemunya foto ini doang. Saat itu saya lagi kerja tengah malam, minum green tea latte panas, di luar hujan, saya buka jendela, sambil dengerin channel YouTube lo-fi hip-hop, beat to study and work, gitu. Pas saya lagi kayak gitu, saya ngerasa kayak, wow, ini experience-nya asoy banget. Gimana cara emulate experience ini ke dalam video games? Dari hal yang gak jelas dan super abstrak kayak gitu, jadilah game Coffee Talk yang ada di kanan ini. Atau contoh berikutnya dari game saya terakhir, What Comes After. What Comes After tuh bercerita soal seorang perempuan yang ketiduran di kereta, dan dia bangun-bangun di kereta hantu yang membawa makhluk hidup yang meninggal hari itu ke What Comes After, ke kehidupan selanjutnya. Dan ide awal ya mungkin orang gak nyangka kalau ini dari mana sih asalnya kok cerita tentang, cerita cukup agak heartwarming tapi a bit depressing di beberapa bagian karena bahas tentang kematian. Tapi asal ide saya bikin game ini adalah dari sebuah tweet viral, ada mas-mas ketiduran di komuter lain dan dia kejebak. Jadi dia ketiduran pas bangun udah kosong, terus nomor emergency yang di KRL yang gak bisa dihubungin, akhirnya dia nge-tweet. Nge-tweet supaya dapat notice dari, supaya si komuter lain notice. Dan I mean, ini nasibnya dia sial, tapi menurut saya ini lucu banget gitu experience-nya. Cuma saya kepikiran, gimana kalau misalnya ini mas-mas ketiduran, dan dia bangun-bangunnya itu bukan di KRL kosong, tapi KRL yang penuh hantu. Dan saya ingat lagi, saya suka banget film Spirited Away dari Ghibli. Dan ada satu scene di film itu yang benar-benar impactful banget, yaitu pas si Chihiro naik kereta yang honestly gak ada yang tahu ini apaan. Tapi scene-nya itu benar-benar kayak sirin banget, kayak menenangkan, penuh misteri, tapi kita kayak ya udahlah ya, enjoy the ride aja gitu loh. Dan dari dua hal itu, dari si tweet yang menurut saya kocak ini, di mana mas-mas kejebak ketiduran di KRL, dan dari scene keretanya Spirited Away, saya coba pikir-pikir-pikirin, jadilah What Comes After. So, jadi serandom itu ide bisa muncul. Ketiga, pitch. Pitch itu hal yang, sebentar buat moderator, waktunya masih banyak gak? Sebenarnya tinggal 2 menit lagi kak. 2 menit lagi, wow. Oke, okay. Ya berarti saya gak jadi nunjukin contoh. Oke, okay. Saya jelasin secara singkat aja. Pitch itu basically, pitch deck itu adalah suatu yang kamu pakai untuk mengkonfi ide kamu untuk orang lain. Karena orang gak bisa baca pikiran kamu. Kamu punya ide yang brilian, tapi kalau orang gak bisa baca, maksudnya orang gak ngerti gimana. Pitch deck ini untuk menjelaskan itu. Dan pitch deck ini sangat-sangat penting sekali untuk kamu, well namanya pitch deck buat nge-pitch obviously, ke investor atau publisher. Gimana kalau misalnya kamu gak nyari investor, gak nyari publisher? Pitch deck juga penting buat tim kamu. Kamu perlu jelasin ke tim kamu gimana gamenya, gimana cara mainnya, gimana dunianya, seperti yang udah saya jelasin dari tadi lah. Dan ini ngasih mereka reference soal, ini sebenarnya ide kayak gimana sih buat jadi game kayak gimana. Karena waktunya udah terbatas, saya gak bisa nunjukin contoh dari pitch deck yang saya udah bikin. Maksudnya tadi saya mau nunjukin pitch deck kayak What Comes After yang super simple. Tapi saya bakal saranin kalian buka website yang saya tulisin ini. bit.ly/founderkit. F dan K-nya besar. Jadi ini tuh yang bikin teman saya, Eva dari Highglitch. Dia ngompil beberapa developer yang bersedia buat nge-share pitch deck mereka. Ini di website ini kamu bakal menemukan hal-hal dasar yang dibutuhkan orang yang mau bikin perusahaan game. Dan itu ada masalah kontrak, ada masalah business deal, dan pitch deck juga. Di sana ada pitch deck buat game kayak Backbone, Guacamelee, even Diablo. Itu ada pitch decknya di situ. Kamu bisa jadiin mereka buat contoh-contoh lah ya. Tapi yang jelas buat pitch deck, kalau kamu mau bikin, kamu butuh satu summary dari game-nya, rangkuman. Isinya judulnya apa,
mau dijual harga berapa, platformnya apa, apakah PC, mobile, Android, iOS, Switch, PS4, Xbox, genre-nya apa, dan sebagainya. Kedua, kamu butuh jelasin premis game-nya apa. Apa yang membuat game kamu spesial, apa yang membuat game kamu berbeda. Dan kalau misalnya kamu punya banyak, itu either kamu gak fokus sama apa yang membuat game-nya spesial, atau kamu tidak akan membuat, kamu membuatnya terlalu tidak bersinar banget. Jadi pilih bagian mana yang bakal bersinar banget, itu yang bagian bakal kamu fokus garap, dan itu bakal bagian yang kamu fokus buat dijual, dimarketingin kan, dipamerin premisnya. List kan fitur, jadi fitur unik apa aja yang ada dalam gamenya. Kalau ada konsep atau visual reference, bagus. Dan kalau misalnya kamu membuat pitch deck ini buat bisnis ya, kamu perlu benchmark dengan judul-judul yang lebih sukses. Misalnya, kamu mau bikin, apa ya contohnya, let's say game kayak Coffee Talk. Coffee Talk tuh benchmarknya udah ada yang sukses, yaitu yang kita pakai adalah Valhalla, Red Strings Club, sama Bar Oasis. Game-game ini performanya gimana? Datanya bisa kamu cari di steamspy.com atau di mana. Game ini kayak gini bisa sukses, ini game kita kira-kira bakal bisa sesukses bla 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 gimana? Itu benchmark. Milestone dan project scope, berapa lama development-nya? Pembagian kayak kapan kamu bakal rilis alpha, beta, siapa yang bakal garap apa, itu penting ditaruh juga di pitch deck untuk kasih gambaran kapan game-nya rilis dan kamu ngerti gak gimana cara merilis game ini, menyelesaikan game ini. Dan terakhir, kalau kamu memang butuh budget, masukin budget. Banyak developer indie yang ragu-ragu buat masukin budget di pitch deck mereka. Ini sama salahnya kayak kalau kamu jualan tapi DM for price. Kayak, don't waste anyone time. Ini kita ngomongin soal kamu butuh duit berapa, tunjukin harganya berapa. Berapa yang kamu butuhin buat develop game ini, langsung tunjukin di pitch deck-nya. Toh pitch deck ini bukan hal yang publik. Pitch deck ini bakal tertutup dan cuma dibaca sama orang yang perlu doang. Terakhir, masuk ke development. Development ya tadi kayak, ini bagian yang gak akan saya explore banyak-banyak karena memang it's a whole different world. Tapi yang jelas, satu, kamu perlu make sure tim yang kamu udah pilih, udah kamu bentuk, atau diri kamu sendiri itu menjalankan tugasnya sesuai dengan yang harus mereka kerjakan. Dan manage milestone kamu dengan rilis-rilis kecil. Dan terakhir, do marketing dari awal development game-nya. Why? Satu, kita ngomongin soal manage milestone ya. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatiin. Satu, kamu perlu bikin MVP. Minimum Viable Product. Ya, kalau salah. Jadi kamu punya build dari game-nya, cuma dengan konten-konten yang diperlukan aja. Misalnya kamu mau bikin game kayak Ace Attorney, kayak Phoenix Wright. Kamu gak perlu bikin semua fitur, kamu cukup bikin yang bagian paling seru mana. Bagian pas lagi di persidangan. Yaudah kita bikin prototype pakai di bagian persidangannya doang. Pas lagi tunjuk-tunjukkan bukti, pas lagi coba pointing kesalahan di statement dan lain sebagainya. Ini penting banget buat validasi ide kamu. Validasi apakah memang game design, gameplay yang kamu pikirin itu menarik buat dimainin atau enggak. Dan ini juga make sure semua anggota tim is on board. Punya visi dan misi yang sama soal gamenya. Direction-nya sama. Kedua ada vertical slice. Vertical slice itu ada potongan game yang punya hampir seluruh fitur, tapi tidak kontennya. Kalau diperumpamakan, cake atau pizza itu bulat kan. Vertical slice itu cuma satu potongan itu. Jadi kamu kalau misalnya game kayak let's say Coffee Talk. Coffee Talk itu vertical slice-nya, kamu bisa ngobrol sama user, sama karakter, kamu bisa buka handphone-nya si baristanya, kamu bisa bikin minuman. Tapi game-nya cuma satu hari dari full game yang ada 14 hari. Itu vertical slice. Ini kepake banget buat pitching ke publisher, investor, atau buat promosi demo. Apalagi sekarang Steam sering banget kan ada yang demo day mereka yang buat ngumpulin wishlist. Terakhir alpha beta, ini cuma sekedar milestone untuk patokan kamu udah sampai mana dan kapan kamu perlu nyebarin game-nya playtest ke playtester dan feedback. Terakhir marketing. Marketing itu harus digarap dari awal banget. Karena ini bakal menentukan arah game-nya kayak gimana, kapan kalian bakal rilis dan gimana kalian mau pamerin game-nya. Kamu harus tentuin di mana kamu bakal promosi. Kecuali kamu punya tim sosial media yang luar biasa besar atau memang orang yang luar biasa jago, ada baiknya kamu pilih sosial media mana yang mau difokusin. Yes, kamu bikin semua. Kamu bikin
Twitter, Instagram, Facebook. Kalau sekarang yang paling penting yang baru TikTok. Tapi kan tiap sosial media itu user base-nya beda-beda dan jenis kontennya beda-beda. Kamu pilih mau fokusnya kemana? Oh, ini game-nya target market-nya Gen Z banget nih, Gen Z banget. Ya udah, berarti fokusnya ke TikTok. Bikin TikTok konten-konten yang digarap pun TikTok friendly. Nanti yang lainnya tinggal di-repost ke yang lain, ke Twitter, Facebook, Instagram. Tapi yang jelas kamu tahu ini game target-targetnya di mana, fokus ke bikin konten untuk sosial media itu, sisanya tinggal repost. Terus communication style-nya gimana? Apakah game-nya mau yang kayak kalau kamu lihat ada game-nya Toge Productions baru rilis sama Tahu Game, Rising Hell. Karena game-nya tentang lari dari neraka, game-nya itu bahasa kayak, hey mortals, kamu gimana kabarnya, bla bla bla, mau siap masuk neraka atau enggak, gitu-gitu. Jadi kayak masalah komunikasi style-nya gimana? Kapan game-nya bakal di-announce? Kayak kamu ngomongin rilis, itu kan ngomongin kapan bakal rilis, harus nentuin lihat ada rilis game lain gak nih, biar gak tabrakan. Announcement sama. Kamu gak bisa baru mulai bikin game, kamu mutusin buat announce-nya game kamu di E3. Gak akan bagus, karena orang-orang bakal pedulinya sama Final Fantasy 16, sama update terbaru dari GTA 6, Elder Scrolls 6, dan lain sebagainya. Banyak angka 6 ya, oke. Okay. Kamu tentukan kapan waktu terbaik buat kamu announce. Kamu bisa ikutan event-event yang lebih kecil, kayak Wholesome Games, atau kalau game-nya udah punya lebih besar namanya, kamu bisa coba pitch ke Nintendo, buat join Nintendo Direct, atau ya simply announce out of blue aja. Tapi kamu make sure kamu udah nyiapin trailer, nyiapin social media post untuk bantu, dan lain sebagainya. Dan kalau kamu rilis buat premium game, buat PC, langsung bikin Steam page. Langsung bikin Steam page, walaupun game-nya belum jadi. Supaya kamu bisa ngumpulin wishlist. Wishlist itu adalah KPI paling penting sebelum kamu rilis. Jadi kalau udah rilis, yang paling penting adalah sales kan. Tapi sebelum rilis, wishlist adalah dewa yang harus kamu kejar terus. Karena wishlist akan menentukan apakah kamu dapat featuring di front page Steam atau enggak. Dan kalau kamu bisa masuk front page Steam waktu baru rilis, itu literally bakal mengubah hidup kamu lah ya. Nah, jadi dari awal walaupun baru ada screenshot 1, 2, 3 atau 4, kalau gak salah minimal 5 screenshot, bahkan gak perlu ada trailer, kamu udah bisa bikin Steam page, kamu taruh Steam page, kamu upload, gather the wishlist count. Dan tentukan press release kamu bakal dikirim kemana. Idealnya kamu bisa kumpulin database kamu sendiri, kamu sebarin ke mereka sebanyak mungkin, asal jangan mengganggu. Tapi pikirkan juga kamu harus bikin press release yang lebih personalized, yang lebih personal ke beberapa jurnalis yang tepat. Kayak waktu saya rilis Coffee Talk, saya nyiapin dengan bikin database, yang mana saya ngecek YouTube dan Twitch, ngeliatin orang yang udah main game-game serupa. Jadi saya cari, waktu itu game yang saya cari adalah Valhalla, Red Strings Club, Neo Cap, sama ada satu lagi game-game yang serupa lah ya. Saya lihat siapa aja sih yang mainin game kayak gitu di YouTube dan di Twitch. Saya catat emailnya. Waktu udah siap rilis Coffee Talk, mereka yang saya hubungi. Karena mereka udah suka game ini, kemungkinan mereka bakal cocok sama game yang saya kerjain. Ya, itu basically untuk menyebarin press release. Kayak itu aja. Telat ya? Damn. Terima kasih. Oke kak, makasih banyak kak. Makasih banyak kak atas materi dan pengetahuan yang telah diberikan. Aku tadi terbuka banget jadinya pikirannya. Jangan terlalu ya. Terbuka. Nanti stres kalau terbuka dari awal. Oke. Gimana guys, menarik banget ya tadi topiknya dan juga cerita-cerita yang telah diberikan oleh Kak Fahmi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Apakah Kak Fahmi siap untuk menerima pertanyaan? Semoga. Oke, sip. Aku bacain ya kak pertanyaannya. Iya, yeah, iya. Yeah. Untuk yang pertama ada dari Jeremy. Apakah ada rekomendasi buku atau referensi buat belajar bikin game kak? Waduh, susah juga nih. Ada satu buku yang kayak sakti banget, bagus banget dari Jesse Sell. Ntar saya bisa tulis namanya. Jesse Sell. Judulnya Art of Game Design. Tapi ini buku sekarang langka banget dan mahal banget. Like kalau kamu cari Tokopedia kayak ada yang jual harga 5 juta ini buku. Ya amin kalau bisa ada cara lain untuk mendapatkannya yang tidak akan saya sebut. Bisa coba cek-cek. Selain itu saya bakal nyaranin
cari materi di YouTube, karena ada banyak channel YouTube yang ngajarin bahas soal game design, game development. Kayak ada channel namanya Game Maker's Toolkit, yang mana dia basically ngebedah game dari segi game design atau UI UX. Ada yang bikin teman saya, ada yang bikin satu seri namanya Publish Me Punish Me. Jadi literally mereka ngobrolin soal bad business deal yang terjadi di indie game development dan gimana cara menghindarinya. Jadi cek YouTube, YouTube tuh banyak banget materi yang cocok buat belajar. Oke, Kak. Sip. Semoga terjawab ya, Jeremy. Selanjutnya ada lagi, ini gak ada namanya. Aduh, serem. Ya. Menurut Kakak, developer indie bagusnya ngincar audiens yang gimana? Yang niche atau yang mainstream? Satu, kalau saya pribadi, karena saya idealis banget ya, saya bakal nentuin dulu saya mau bikin game apa. Tentukan gamenya saya dulu mau kayak gimana. Kalau udah tahu game yang mau dibikin kayak gimana, baru kita market research. Cek ada audiensnya atau enggak. Dan kalau misalnya udah market research itu bakal ketahuan kan. Market research is, kalau kita bahas bakal dalam banget, dan jujur saya bukan orang terbaik yang untuk bahas market research lah ya. Kalau ada market research kita bakal tahu ini audiensnya bakal niche atau enggak, bakal mainstream atau enggak. Dan kalaupun niche, kita bisa punya gambaran dari referensi. Tadi ada saya sebut soal benchmark. Benchmark game-game lain suksesnya kayak gimana. Jadi kita punya reference. Oh, game yang lagi mau gue garap ini niche, tapi dia punya pasar dan ini orang-orang udah kangen sama game kayak gini. Kira-kira kalau misalnya gue ngegarap game kayak gini dengan scope segini, budgetnya segini, waktunya segini, let's say gue mau bikin, misalnya ini sebelum Coffee Talk ya, gue mau bikin Coffee Talk, okay, gue kayak butuh waktu setahun, dan gue butuh budget $100,000, let's say, misal, buat bikin game ini. Dari market research itu dilihat, oh kayaknya gue punya potensial target market sebanyak ini, kalau game-nya dijual seharga segini, gue bisa dapat segini balik modal. Jadi it's not about, okay, mendingan niche atau mainstream, tapi lihat dulu, kamu mau bikin game apa dulu? Pertama itu dulu, karena kalau kamu udah malas bikin game-nya, susah. Kamu harus mau bikin game-nya dulu. Terus market research dibandingin sama dari potensial market yang udah kamu temukan, bandingin sama budget dan timeline kamu. Apakah bakal balik modal atau enggak? Karena ujung-ujungnya kita bikin game buat hidup lah ya, buat cari duit lah. Nah. Iya benar. Susah bikin game gak ada duit. Walaupun itu ada sisi hobinya, tapi emang untuk nyari duit. Yes. Gitu. Sisi idealis ada, dan jujur sisi hobi ntar kamu bakal rusak lah hobi. Enjoy buat main game bakal rusak lah kalau kamu udah bikin game. Oke, Kak. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya ada dari, namanya gak ada lagi. Aduh. Oh, ada ini. Ada ding. Oh, ada. Namanya Mario. Tenet, halo, Kak. Tenet. Saya. Oke. Kalau itu beda lagi. Itu game. Oke. Sorry Mario, maaf. Kalau yang ini Marionya lagi kuliah, Kak. Dia kuliah di cybersecurity. Oh gitu. Waduh, serem. Nah, kata dia, menurut Kakak, apakah bidang cybersecurity dalam industri game itu esensial? Kalau iya, skill-skill apa sih yang penting sebagai portofolio untuk join studio game? Kalau sangat esensial atau enggak, menurut saya itu penting banget. Tapi itu sesuatu yang saya sama sekali enggak ngerti. Karena kalau saya pribadi, pengalaman saya bikin game-nya game premium buat PC dan konsol. Di mana saya cuma butuh naruh game di Steam, terus saya jual, terima duit atau nggak terima duit kadang. Saya cuma butuh itu doang. Saya cuma lepas tangan begitu game selesai. Paling ya cuma update doang. Tapi sekarang banyak game yang perlu konstan update, perlu transaksi di dalam game, perlu in-app purchase, atau mungkin kamu mau kerja di Steam, kamu bikin store sendiri, kerja di itch.io, kerja di Steam, itu pengetahuan buat cybersecurity amat sangat penting. Karena kita ngomongin soal transaksi kan. Kita ngomongin soal orang spending money di platform kamu. Kalau misalnya platformnya gak secure, wow, udah bukan masalah rugi lagi sih, tapi legal, tuntutan-tuntutan tuh bakal datang kalau misalnya gak secure. Jadi, itu bukan sesuatu yang saya bisa arahkan, tapi yang jelas itu penting kalau memang kamu mau membuat game tertentu atau mau kerja di platform instead of garap gamenya sendiri. Oke, semoga terjawab ya, Mario. Oke, kita lanjut.
Ini nggak ada namanya. Kak, modding atau ROM hacking game itu bisa jadi praktis nggak sebelum nyoba bikin game sendiri? Bisa banget. I mean, kalau ROM hacking saya agak, itu agak gray area ya. Apalagi beberapa company sangat tidak suka kalau ada yang ngapa-ngapain game mereka. Modding, biasanya kalau modding lebih terbuka. Karena kalau modding memang company-nya udah open sama itu. Banyak banget developer ternama yang memulai karir mereka dari bikin mod. Kayak kalau tahu ada game judulnya Dunhome sama Tacoma, si Steve Gainer tuh basically start karir dia dari bikin mod buat Doom sama Half-Life. Dia belajar game design dari modding. Sampai dia dapat kerja di Irrational buat ngerjain BioShock. Atau ada game indie judulnya Dear Esther. Dear Esther tuh basically awalnya adalah mod Half-Life. Mod Half-Life 2. Sampai jadi game indie sukses. Sampai jadi perusahaan gede. Sampai mereka garap Amnesia. Atau Stanley Parable, another game indie. Itu juga awalnya dia Half-Life mod. Sampai dia garap ulang jadi engine sendiri. Dan well, the rest is history. Jadi modding itu sangat penting banget buat satu, belajar sense of game design kamu. Dua, belajar ngoprek-ngoprek dalaman game. Kalau misalnya mod kamu bisa sukses, itu juga bisa bangun nama kamu sendiri. Atau mungkin kalau misalnya kamu bikin mod yang benar-benar ambisius, tidak menutup kemungkinan mod ini bakal, I mean like, PUBG itu asalnya mod dari mod gitu loh. Kayak dari Arma jadi Daisy, terus tiba-tiba muncul ada game lain namanya PUBG. Itu ada mod. Jadi kayak modding jelas sesuatu yang bisa banget untuk kick off kamu belajar game. Sip, sip, sip. Semoga terjawab ya. Sorry. Oke, selanjutnya ada lagi. Ini yang ada namanya. Kak, gimana cara ngeyakinin ortu, keluarga, temen, dan society yang masih nganggep remeh / mandang sebelah mata orang yang pengen kerja di industri game? Kayak mending gabung startup gede kayak Gojek dan seterusnya. Kalau kamu nanya game developer, mereka bakal bilang, yes, mending gabung startup gede kayak Gojek. Lebih aman duitnya ya. Tapi oke, kalau misalnya mau meyakinkan orang sekitar kamu, satu, ini agak susah sih ya, karena kita ngomongin soal hidup lah ya, soal mensupport hidup dan mensupport orang sekitar-sekitar. Ya. Personal dan sangat filosofikal sekali ini. Kalau saya, kebetulan saya punya privilege di mana saya masih tinggal di rumah, dan saya gak perlu, saya waktu keluar saya literally ngomong ke orang tua saya kayak saya berhenti ini deh, berhenti bayar listrik. Boleh gak sampai bisa dapat pemasukan konstan gitu. Dan untungnya orang tua setuju, gak apa-apa ya udah di support dulu, gak usah bayar listrik, gak usah bayar internet. Dan tidak semua orang punya privilege itu. Jadi kalau kamu mau, memang ini sebuah passion kamu, satu, make sure ini sesuatu yang bisa mensupport kamu. Caranya gimana? Either kamu start bikin game dari kuliah, rilis. Jadi udah belajar rilis dari sekarang. Karena kan kalau masih kuliah, masih tanggung jawab orang tua anyway kan. Kamu pasti bisa ada kesempatan buat gagal dengan mudah. Sih. Kamu bisa gagal segagal-gagalnya bikin game kamu waktu kuliah. Dan kamu juga ada kesempatan buat ikut Independent Game Festival, untuk ikut kompetisi saat kamu kuliah. Kayak ada satu teman saya, literally dia bisa di-approve, walaupun masih sering disindir-sindir. Gara-gara dia dari kuliah udah ikut kompetisi dan dapat duit. Jadi kalau udah nunjukin iki lo tabunganku lo ini, itu ya udah kayak oh ya udah. Yang penting make sure, karena kalau kita ngomongin soal keluarga orang tua, sorry kucing ganggu. Kalau kita ngomongin soal keluarga atau orang tua, yang mereka inginkan adalah supaya kita sukses, supaya kita aman hidup. Jadi make sure mereka ini lo ada kok duitnya di sini. Jadi nggak usah khawatir, biarin izinin. Show them that you can survive with this gitu. Terus paling gampang sih. Dan kalau misalnya kamu mau aman, lulus kuliah, let's say, either kamu kerja tadi di startup kayak Gojek dan sejenisnya, atau PNS, paling sering jadi jokes, tapi kamu nyambi bikin game dulu di weekend atau pas pulang kerja, kamu nyambi bikin game dikit-dikit, garapnya bakal lama, tapi pas kamu rilis, kalau sukses, kamu saat udah aman, kamu bisa resign lah, kamu bisa resign kapan aja saat game kamu udah sukses. Atau, tadi kerja di studio yang udah lebih settle, either triple A company atau di studio indie yang udah lebih besar. Setidaknya kamu punya constant income kan, kayak income tetap itu selalu ada. Kalau udah kayak gitu sih santai sih.
Oke, sip. Semoga menjawab ya. Ya. Kayaknya nggak menjawab sih itu. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi namanya tapi nggak ada. Katanya, Kak, bukannya crunch culture di perusahaan besar itu parah ya? Parah banget, gila. Korban nih. Kalau katanya kalau nggak suka crunch culture itu gimana, Kak? Kalau nyari kerjanya? Kalau kamu nggak suka crunch culture bagus, berarti kamu manusia normal. Itu bukan masalah gimana cara kamu nyari kerja, tapi lebih ke gimana cara perusahaannya bisa take care of their employee lebih baik. Jadi itu sebenarnya urusan mereka. Cuma yang bisa kamu lakukan adalah menghindari perusahaan yang memang udah terbukti kayak gitu. Atau kalau misalnya manajemennya nggak mau speak up ya, susah juga sih lawannya. Tapi intinya sih, crunch itu terkadang suatu yang tidak bisa kamu hindari. Cuma bakal beda banget kalau kamu crunch buat game sendiri atau buat game orang lain gitu kan ya. Cuma yang saya bisa ingetin cuma satu sih. Kalau memang kamu merasa tempatnya ini udah gak fair dan manajemen berantakan dan manajemen tidak ingin berusaha lebih baik, it's time to get out, escape the ship lah ya. Dan kamu bertanggung jawab untuk kesehatan kamu sendiri. Kalau kamu terlalu, even kalau kamu ngerjain game sendiri, kamu mungkin crunch. Kamu mungkin kayak terlalu semangat sampai kamu lupa istirahat. Dan ingat aja, kamu gak akan bisa ngerjain game kalau kamu mati gitu. Dan kalau kamu mati, release game, well itu bisa jadi marketing sih, tapi kamu gak bisa nerima keuntungan dari itu loh. Jadi kayak, ingat aja, love yourself, jaga kesehatan. Karena ujung-ujungnya kamu gak akan, game kamu gak akan kelar kalau kamu gak bisa bangun gitu. Oke, sip. Kalaupun kelar juga mungkin sepertinya tidak memuaskan ya. Iya, kalau enggak kelar entar postmortem gitu kan. Developernya RIP in memoriam of Fahmi, kan sedih juga tuh kreditnya kayak gitu. Jangan sampai dong, Kak, jangan sampai. Iya. Saya masih mau lihat project Heartbreak kayak gimana aja. Oh iya, jangan sampai kreditnya in loving memory of Muhammad Fahmi ya. Aduh, jangan. Oke, selanjutnya ada dari namanya Daniel. Halo Daniel. Ya, pertanyaannya adalah, apakah ada forum game jam, kalau bisa lokal, khusus untuk para newbie, sehingga bisa push diri kita yang newbie, untuk bisa hasilin game? Satu, yang perlu saya ingetin adalah, kalau kamu ngomongin game jam, gak usah urusin soal newbie atau enggak. Bisa dibilang semuanya setara. Bahkan kalau perlu, kamu sengaja joinin tim yang udah ada seniornya aja, supaya buat belajar. Karena itu tujuan dari game jam. Forum setahu saya sih, game dev ID itu, nggak tahu ya, mereka masih suka jalanin game jam nggak ya? Kayaknya satu, setahu saya kampus-kampus beberapa ada yang ngadain game jam, tapi saya nggak tahu detailnya gimana. Harus kalian lebih ngerti kalau itu. Game Dev ID dulu tuh beberapa region sempat ikutan global game jam, tapi sekarang karena lagi pandemi juga global game jamnya nggak bisa fisik kan. Jadi global game jam tuh paling mendekati kalau lokal. Kedua, saya bakal menyarankan untuk jangan takut terus cari lokal doang. Karena kesempatan lebih besar banyak di luar sana. Kayak Ludum Dare. Ludum Dare itu kayak 3 bulan sekali kalau gak salah. Dan itu full online. Semua orang dari seluruh dunia join. Seandainya game kamu jelek pun, gak ada yang lihat muka kamu gitu loh. Jadi pede aja. Kayak kamu pakai nama Fahmi. Wah, siapa nih yang bikin? Fahmitsu. Ya, Fahmitsu siapa? Kan? Gitu. Jadi gak usah takut. Atau sekarang lagi ada di itch.io itu lagi ada Game Makers Toolkit GMTK Game Jam. Si channel YouTube yang tadi saya bilang tempat belajar, itu dia tiap tahun ngadain game jam. Dan submission itu ribuan. Kayak kamu ikut aja. Kalau misalnya kamu bagus bikinnya, siapa tahu di notice dia. Kalau enggak ya, nothing to lose. Ya buka itch.io. Itch.io itu basically suka ada list game jam yang sedang berlangsung. Itu referensi yang bagus. Saya tulisin website-nya. Oke, sip. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, sebentar. Oh ya, Kak, di antara game mobile, PC dan konsol seperti PS atau Xbox, mana yang biasanya paling laku dan kenapa? Semuanya laku. Semuanya punya pasar sendiri-sendiri. Kayak kalau ditanya paling laku dan kenapa, itu yang tahu
adalah jangan tanya saya, itu tanya ke jurnalis-jurnalis Forbes atau Business Insider atau Wired atau sejenis ya. Tapi kalau sebagai developer, semuanya punya pasar masing-masing. Semua platform punya genre yang lebih populer daripada di platform lain. Kayak game free to play lebih laku di mobile daripada di PC, tapi banyak juga game free to play di PC. Semuanya punya jatah. Kalau dan kalau mengutip efek rumah kaca ya, pasar bisa diciptakan. Jadi kamu bikin apapun, asalkan kamu udah do enough research dan kamu bikinnya bagus, pasti punya pasar ya. Masalah lebih laku atau enggak, ya tadi itu market research dan manage ekspektasi. Kalau masih baru mulai, make sure aja kamu gak lose money. Gitu. Heck, pas baru mulai probably yang target kamu udah rilis game-nya. Bahkan rugi duit pun gak apa-apa, nanti rilis dulu. Terus baru not lose money. Nanti baru masalah ekspansi lebih besar tuh suatu yang saat kamu harus mikirin itu, kamu udah lebih berpengalaman daripada saya. Sip, sip. Oke. Okay. Kita lanjut. Ini dari Alvaro. Halo Alvaro. Katanya saya ingin bertanya, platform terbaik untuk mempublish game yang kita buat di mana ya? Sebagai seorang developer indie, saya sangat cinta itch.io karena itch.io itu keren. Itch.io itu bagus, tapi dia nggak laku. Bukan nggak laku sih. Jadi itch.io itu kayak kalau yang suka musik mungkin familiar dengan Bandcamp. Itch.io itu basically Bandcamp buat game developer. Kamu bisa upload apapun yang kamu mau, bahkan kamu mau bikin guidebook kayak tabletop RPG banyak yang bikin. Kamu mau upload visual doang di itch.io bisa dan gratis. Dan kamu bisa tentukan apa game-nya gratis, apakah game-nya berbayar, apakah name your own price, kayak minimal belinya berapa. Kayak di What Comes After saya jual $5 di itch.io. Ada yang bayarnya $40. Gitu. Jadi kayak itu bebas dan revenue share-nya buat itch.io by default 10% doang. Jadi 90% buat developer. Tapi kalau kita mau bikin 100% buat developer dan 100 atau 100% buat itch.io pun bisa. Jadi buat dia developer friendly banget. Cuma memang yang make baru sesama developer atau pencinta game indie. Kalau mau yang bener-bener buat kamu serius buat nyari duit, ya pilihannya saat ini terbaik kalau di PC ya Switch, Steam. Kalau konsol saya bakal nyariin ini Switch karena dia paling gampang buat di paling accessible buat game indie. Karena ya walaupun mereka potongannya gede 30% dan banyak pajak-pajak terlibat di dalamnya. Oh my god, pajak itu wow. Itu user base paling besar di situ. Gitu. Oke, okay, sip. Ngomong-ngomong itch.io, itch.io itu tadi kan buat nge-publish game-game juga ya, Kak? Atau prototype. BGDC juga ada nih kak game-game. Tapi belum ada info lagi. Asik. Mungkin nanti Kak Fahmi bisa join nih. Waduh. Tolong jangan ikut kerjaan. Jadi visitor aja. Oh iya, boleh. Okay, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Ini agak bercanda ini. Pak, mungkin dia pakai username in-game ya. Siapa? Halo kak, saya Giga Gamer God. Namanya itu. Menurut kakak menurut kakak genre apa yang paling susah buat untuk di develop? Apa ya? Tergantung ya. Ini pertanyaan ini nggak ada jawaban pasti ya. Tapi kalau kita ngomongin soal teknis, budget, ya jawaban paling gampang MMORPG. Karena MMORPG itu kamu butuh tadi security, kamu butuh server yang buat kalau misalnya servernya cuma bisa nampung 1000 user aja, kamu perlu ribuan dolar per bulan. Kamu perlu maintenance fee. Kamu bikin dari awalnya sebelum rilis juga udah perlu ngabisin duit banyak. Perlu desainnya bagus. Marketing ini juga susah. Ya MMORPG sih. Tapi itu kan kayak kalau indie gak usah mikirin dulu lah ya MMORPG lah ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal skala indie, gak ada jawabannya. Karena setiap genre punya forte, punya kemudahan dan kesulitan masing-masing. Simulasi bakal lebih mudah untuk urusan naratif, tapi buat gameplay dan game design bakal rempong. Visual novel secara gameplay gampang banget, tapi naratifnya harus bagus banget kalau kamu harus mau di notice. Jadi relatif banget. Game fighting
mungkin onboardingnya gampang, tapi untuk balancing dan bikin dia supaya populer itu susah banget. Itu relatif. Tapi kalau ya tadi, kalau misalnya mau in general, menurut saya pribadi sih MMO ya. Emang agak objektif ya sebenarnya ini. Oh, sangat subjektif. Oh ya, sangat. Tergantung. Oh ya, subjektif. Salah. Ya, tergantung kamu garapnya genre apa dan ada yang lebih susah dari yang lain. Gitu. Okay. Ada aspek lebih susah dari yang lain. Oke. Okay. Kita lanjut. Katanya, Kak, saya kan lebih ke arah 3D karakter artis untuk ya industri game. Apakah saya harus taruh original karakter di portofolio saya atau fanart juga tidak apa-apa? Yang penting kalau 3D ya tunjukin kalau kamu bisa bikin aja sih. Kalau misalnya kamu bisa nunjukin OC itu bagus, original karakter, karena itu sih dia ngasih tunjuk kalau di portofolio kamu tuh kamu punya imajinasi buat desain karakter. Fan art itu mungkin lebih, kalau kita ngomong soal fan art itu mungkin lebih ke mamerin kemampuan teknis kamu. Kalau kita ngomongin soal OC itu mamerin kemampuan kreatif kamu, imajinasi kamu. Yang mana dua-duanya penting kalau kamu mau bangun portofolio. Itu sih. Oke, okay, sip. Oke, okay, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Banyak sekali ya. Kak, untuk modal bikin game berapa ya? Dan modalnya untuk apa aja kira-kira? Modal bikin game. Susah ya jawab ya. Itu relatif banget sih. Tapi basically tadi yang saya jelasin tadi, mungkin perlu saya share kali ya slide ke kalian atau gimana. Nanti habis acara. Perlu gak sih? Karena apa yang udah saya jelasin di slide tadi itu, masing-masing itu ada biayanya. Programmer ada biayanya. Artis ada biayanya. Art ada biayanya. Sound ada biayanya. Game design, naratif, kamu ada cerita, kamu perlu bayar editor, ada biayanya. Kamu mau jualan di Google Play, bayar $25. Mau jualan di Steam, bayar $100. Dan terus, ada semua tuh beda-beda, ada budget gede ya. Tapi kalau mau kasih gambaran ya, what comes after itu budgetnya cuma $600. Saya cuma pakai duit buat bayar Steam, ada beberapa yang freelance, itu art sama sound dikit sama editor, text editor, kayak bantu saya ngedit tulisan. Sisanya itu kayak, cuy, bikin game bareng yuk, ntar bagi hasil. Ya. Kayak gitu. Itu jadinya gak ada biaya real kan, tapi ada biaya di belakangnya lah, waktu dan tenaga mereka. Jadi kalau duitnya $600. Tapi saya juga tahu ada game indie yang budgetnya $1.2 juta. Jadi relatif tergantung scope kamu gimana, tergantung skala gamenya kayak gimana, dan tergantung gambaran kesuksesannya gimana. Kalau misalnya kayak What Comes After, saya nggak mungkin bisa minta duit banyak. Saya nggak bisa minta ratusan ribu dolar. Karena saya tahu game kayak gini nih dari hasil market research, kemungkinan laku cuma segini. Jadi ya saya bikinnya budgetnya cuma $600. Karena ya sih dia kalau nembus $600 masih gampang lah ya. Tapi kalau misalnya kayak si game tadi yang budget $1.2 juta, itu mereka udah market research, oh ini kayak gini gamenya, harganya bakal gini, scope-nya gini, nama-nama orang yang bikin udah cukup terkenal. Jadi itu relatif, tapi buat gambaran aja, ada satu investor khusus game premium indie, dia based di Hong Kong, namanya Kowloon Knights. Itu bisa, mereka selalu terbuka buat pitch. Itu mereka targetnya game indie yang lebih besar. Dan buat nge-pitch ke mereka, minimal budget kamu minimal $500.000. Berapa tuh? 7M. Minimal buat nge-pitch ke mereka. Tapi ada juga kalau kamu nge-pitch ke publisher yang ngasihnya cuma antara 10 ribu sampai $200.000. Itu angka yang cukup umum. Gitu. Jadi ya kurang lebih tergantung gamenya, yang jelas tekanlah budget sebisa mungkin. Kalau tanya budget maksimal berapa, unlimited cuy. Kayak Star Citizen ya, udah miliaran itu kayaknya. Ah, itu udah gak masuk akal. Itu <cuman. laughs> scam itu pasti money laundering. Iya, emang udah mulai mencurigakan sebenarnya. Bercanda, by the way. Ntar gue dituntut lagi. Aduh, bahaya ya. Jangan. Oke,
Sayang sekali ya, kita ingin acara bercengkrama ini lebih lama lagi, tetapi sayangnya dibatasi oleh waktu dan kita sudah berada di bagian akhir acara ini. Sekarang aku akan bagiin exit tiketnya ke teman-teman binusian. Tetapi sebelum itu, kita foto bareng dulu yuk. Ayo open cam guys, ya rame. Ya rame. Ayo yang belum nyalain open, yang belum nyalain cam, boleh bisa open cam. Yuk, ayo. Oke, ini ada 19 page ya. Oke, sebentar ya. Yuk, yang untuk page 1 mulai ya. 19 1, page. 2, 3. Oke. Page 2 lagi. Mulai buka kamera nih. Oke, 1. Untuk page 2, 1, 2, 3. Oke. Lalu page 3. 1, 2, 3. Ini patch keempat ke belakang udah enggak buka sih. Udah enggak ya? Udah enggak. Oke, okay. Saja tapi. Oke, makasih ya. Ini panggungnya gua kasih lagi ke Joza. Thank you. Oke. Okay. Thank you dokumentasi. Oh, oke. Okay. Kak Fahmi. Sebenarnya kita masih ada waktu dikit lagi. Mungkin Kak Fahmi bisa nunjukin pitch deck yang tadi Kak Fahmi mau tunjukin. Oh gitu? Aduh. Yeah. Bentar. Yang mana yang gue tunjukin ya? Aduh, yang satu gak boleh. Sebenarnya ada pitch deck yang lebih bagus, tapi kayak gue gak boleh nge-share gitu karena NDA. Jadi gue share yang gue share yang lebih simple aja, yang si What Comes After. Oke, okay, apa-apa. Kita penasaran soalnya. Kelihatan? Ini mungkin lebih kayak karena What Comes After tadi yang gue ceritain budgetnya cuma $600. Gue tidak menargetkan pitch ini ke publisher atau investor. Kalau untuk publisher investor bakal beda banget pitch deck-nya. Bakal desainnya lebih rapi dan lebih banyak ngomongin soal marketing, benchmark dan lain sebagainya. Tapi itu bisa kalian temukan di si Founders Kit ini ya, yang ada pitch deck buat beberapa game yang dimention di sini. Tapi buat What Comes After, tujuannya basically gue pingin ngenalin game-nya dari ide gue ke tim yang mau garap. Jadi ini pitch gue pakai bukan buat cari duit, tapi buat cari tim. Dan seperti yang dilihat, judulnya bahkan masih train of thought. Di judul awalnya ternyata kayak, gue merasa kayak, ini judulnya biasa banget. Dan judulnya kalau diperhatiin juga, ini ada kayak sub judulnya yang gue tulis, A Game About Train Ride Home, Small Talks, and What Comes After. Jadi diambil dari sini sebenarnya judul game-nya. Pertama tadi game summary, masukin kalau misalnya ada key art lebih bagus, kalau misalnya kalian mau nunjukin ke publisher investor, tapi ini karena bener-bener masih belum ada apapun dan gue gak bisa gambar anyway, jadi ya gue bener-bener cuma pakai teks doang. Judulnya apa, genre-nya apa, rilisnya apa, yang mana ini pasti bakal telat, price-nya apa, dan platform. Price kalau diperhatiin, target awalnya cuma $3 doang, tapi gue sesuaikan karena ujung-ujungnya ternyata kayak dari development, game-nya lebih besar dari yang kita bayangkan, dan dia bisa kayak worth buat dijual dengan lebih dari $3. Disesuaikanlah dengan budget yang udah kalian keluarin, dan perkiraan dari market research. Di sini, karena game-nya naratif banget, gue memang mention beberapa banyak banget bagian tentang story di pitch deck-nya. Ini tidak umum. Biasanya story itu cuma lu perlu premise doang. Kalau misalnya ada bagian kayak rute-rute atau gimana, mungkin lu bisa jelasin kayak poin-poin gini aja. Tapi jangan sampai terlalu banyak jelasin story. Kecuali memang ini game yang story heavy, itu pun lebih ke ceritakan dengan instant synopsis. Karena jujur aja orang yang punya duit itu mereka gak peduli. Mereka gak peduli sama ini cerita kayak gimana, mereka pedulinya lu bisa bikin duit berapa banyak dari game ini. Jadi ini lebih ke make sure kualitasnya kayak gimana, tapi make it simple dan ringkas. Gameplay, ini gameplay bukan contoh yang baik, karena What Comes After basically cuma ngobrol sama jalan doang. Jadi di pitch deck-nya gue terus cuma gameplay, walk and talk. Tapi basically lu list detail gameplay-nya kayak gimana, fiturnya apa aja. Mungkin gue bisa kayak, ntar. Bisa ambil sedikit yang project. Ya, jangan.
Takut. Okay. Jadi kalau gameplay nanti, gue rasa di si Founders Kit ini ada contoh yang lebih bagus ya. Kayak si Backbone ini, dia jelasin fitur-fiturnya kayak gini. Bagian dialognya, settingnya gimana, grafiknya gimana. Ini contoh yang lebih bagus. Karena memang dia tujuannya buat cari publisher kan. Lebih jelas. Dan dia jelasin stealth and puzzle kayak gimana. Jadi kalau buat gue kebetulan memang gamenya simple. Jadi ya gue tulisnya gameplaynya gini doang. Ini gue karena jelasinnya mau dijual adalah hantu-hantunya. Gue jelasin jenis-jenis hantunya gimana. Ini basically masuk ke premis ya. Masuk ke bagian mana yang mau gue jual. Menurut gue ini bagian yang bakal bersinar dari game ini. Walaupun untuk kasus What Comes After, tidak banyak bagian yang bisa bersinar anyway. Ini detail-detail soal ceritanya lagi. Again, karena ini game-nya tentang naratif. Ini visual reference. Basically gue ngumpulin. Karena gue mau nyari artis juga, belum ada artis, gue kasih tau mereka. Ini art direction-nya pinginnya vibe-nya kayak gini. Dan karena gue memang inspirasi utama dari Spirited Away, adegan ini doang, ya gue kumpulin dari sini. Atau ambil contoh-contoh yang lain, yang kereta-kereta yang mellow-mellow, vibe-nya cozy itulah ya. Atau dari Sad Boy anime ini. FYI aja kalau misalnya di Coffee Talk, yang kita jadiin visual reference itu, adalah art-art kayak gini, tapi di kafe. Anime 90-an, jadi yang kita pilih Evangelion, Perfect Blue, sama Cowboy Bebop, sama kumpulan foto-foto coffee shop, karena gue suka explore coffee shop di mana-mana, foto-foto itu jadi masuk visual reference juga. Ini contoh visual reference saya kan. Game design reference ini, karena waktu itu gue pengen nge-pitch ke tim, ya gue listen aja kayak ke game mana yang cocok buat lo cek, buat tahu ntar game kita ini kayak gimana sih. Jadi ya ada beberapa game yang di itch.io yang kita temukan, atau ini yang game yang vibe-nya kayak gimana. Ini game yang juga simple, basically game-nya cuma ngobrol doang, dan kita kayak, ini gue pengen nunjukin ke timnya, ini bisa loh, lu game kayak gini doang bisa dijual dan laku gitu loh, so don't worry about it. Market reference, ini gue agak beda sedikit cara market reference dibanding yang biasa gue lakukan, tapi karena gue tahu karakteristik dari game ini adalah pendek dan murah, jadi gue cari referensi adalah benchmark yang gue pilih adalah game-game serupa. Jadi gue pilihin, ini pertama One Night Stand, cek game-nya bagus. Dia visual novel, point and click, harganya $3, playtime-nya 30-60 menit. Ini data dari steamspy.com. Steam Spy udah gak seakurat dulu, tapi masih bisa dipakai datanya. Terus gue ambil lagi dari game lain, game eksperimental dengan harga yang sama, sales estimate sama, playtime lebih pendek. Ini ada game lain lagi gue kumpulin, dia lebih laku, walaupun platformnya beda. Ini juga game yang serupa, 5.000. Ini juga ada game contoh lainnya. Lagi. Dan dari situ, dari reference-reference itu, lu gak bisa sekedar listen referensi tanpa ada, lu gak bisa ngumpulin data tanpa memproses data itu jadi suatu informasi yang bermanfaat. Jadi dari data-data tadi, referensi yang dikumpulin, ambil kesimpulan. Game kayak gini punya market yang niche. Niche market. Expect sales-nya kurang dari 10.000 even with proper marketing, yang mana ternyata salah. Ternyata dengan proper marketing bisa lebih dari 10.000. Tapi at least ini jadi bantu buat manage ekspektasi. Jadi timnya dan gue gak kayak, wah gue udah buka cicilan mobil Ferrari nih karena gue tau game-nya laku. Enggak, jadi gue gak langsung KPR rumah gara-gara tahu game-nya bakal laku. Tapi ini manage ekspektasi gue kayak, okay, game-nya gak akan selaku itu kok. Let's manage your expectation. Terus, tadi gue bilang awalnya di game summary game-nya bakal $2.99. Ternyata setelah gue research dari reference tadi, banyak yang harganya $5 dan people are not complaining. Jadi durasi di bawah 1 jam, asal itu berkualitas, orang masih tidak masalah bayar $5. Asal ini present something unique dan polish. Polishnya karena lu pendek game-nya, lu bisa fokus ke polish hal-hal yang penting. Kalau lo bikin game terlalu besar, lo jadinya polisnya di mana-mana. Lo nggak bisa bikin satu mapnya segede Jakarta, terus lo polis semua kan. Tapi kalau mapnya cuma dalam satu kereta doang atau dalam satu coffee shop, lo bisa bikin tuh sepolis mungkin. Jadi batasan itu bukan
jangan jadikan batasan sebagai batasan, tapi jadikan batasan sebagai suatu hal yang spesial dari game lo. Dari situ juga kekumpul rough estimate kurang lebih game-game kayak gini lakunya 20 ribu kopi. Jadi dengan harga $5 pun kemungkinan net revenue-nya 20-40 ribu US dollar. Kira-kira ini angka yang sangat polos sekali karena gue belum ngitung pajak. Dan pajak itu basically ngambil banyak banget. Terakhir, udah dari informasi itu, solusi. Kita dapat kalau development game-nya gak boleh lebih dari 3 bulan. Kalau gak kita kehabisan duit. Kita harus tahu bagian mana yang paling unik dari game itu. Dan fokusin situ. Kayak setelah game-nya udah bisa dimainin dari awal sampai akhir. Kalau udah tahu mana yang paling unik. Polisnya paling banyak di bagian itu. Kalau di What Comes After, kita polisnya ke momen-momen spesial. Jadi ada kita udah tahu ceritanya menarik, kita tahu ada bagian-bagian cerita yang lebih menarik dari yang lainnya, kita bikin dia jadi ada cutscene tambahan, jadi ada musik yang lebih mendayu-dayu pas adegan itu. Jadi polis di bagian yang kita tahu ini bakal spesial. Nah, ini kayak, ya tadi yang basically gue mention, kalau misalnya gak ada waktu ya, fokus ke satu hal yang menurut lo bakal extraordinarily good. Ya, ini terus aset required. Ini basically buat panduan ke tim lo. Lo butuh apa aja. Kayak ya MC itu main karakter. Dia butuh asetnya jalan, idle, duduk, kaget, duduk bawah pohon, duduk di ini. Ada karakter apa, dia butuh apa aja. Yang lainnya generic, tinggal tulisin doang. Karena banyak yang generic anyway. Jadi ini buat normally di game yang lebih besar, ini bakal ada milestone sama scope project. Karena What Comes After adalah game yang kecil, kita cukup nulisin gini doang, itu udah cukup. Tapi kalau game lu lebih besar, lu lebih perlu detail, dan itu bakal jadi tugasnya produser. Yang mana gue gak punya hak buat ngomong, karena gue mencoba garap project Heartbreak tanpa produser, dan gue keteteran. Sampai akhirnya nyari produser. Tapi biasanya di sini bakal ada milestone dan scope. Ini daftar background yang dalam gamenya, panduan buat artis, listin. Daftar CGI cutscene. Ya, basically kalau buat game sesimpel What Comes After pun, yang kita gak pakai nyari duit, kita pakai tetap butuh si pitch deck. Yang mana kalau misalnya kita, kalian udah cek yang Bitly Founders Kit, ini lebih proper lagi. I mean, gue bukannya, biar gak kelihatan jelek-jelek banget, like, kurang lebih Project Heartbreak kayak gini lah ya, pitch deck-nya, tapi gue gak boleh share. Oke, Kak. Mungkin segitu aja ya. Cukup kali ya. Semoga okay, tidak mengecewakan. Oke, sorry ya guys, kita tadi agak molor. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Fahmi sudah berkenan untuk menjadi pembicara kita dan menemani kita di acara ini. Makasih juga ya untuk teman-teman yang sudah stay dan hadir dan udah foto bareng kita. Sekarang ada exit tiketnya. Jangan lupa ya untuk ngisi exit tiketnya agar bisa dapat poin SAT. Oh, exit tiket apaan anjir? Just Binus Things, Kak. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Oh, jadi ini sebenarnya bisa pada rame itu karena tidak bisa keluar ya mereka. Wah, kirain gara-gara gue ngomongnya bagus, anjir. Ternyata gara-gara pintunya dikunci, dem. Oke, ini aku tetap ekspektasi. Oke. Okay. Oke, guys, aku akan tetap membuka meeting Zoom-nya sampai jam 17.30. Teman-teman yang masih mau stay dan ngobrol, silakan aja ya. Apakah Kak Fahmi ada kata-kata penutup? Terima kasih sudah mendengarkan orang tua ini meracau. Semoga tidak mengecewakan. Dan kalau misalnya ada butuh apa-apa, mungkin bisa reach out gue langsung ke, gue bisa aktif di media sosial di Twitter, @fahmitsu, F-A-H-M-I-T-S-U. Basically pun dari majalah Famitsu dan nama gue. Kalau misalnya mau nanya-nanya atau mau ada game yang dipamerin, bisa, siapa tahu gue bisa bantu cari publisher, who knows? Atau bisa ngasih saran, who knows? Oke, okay, sip. Mohon maaf kalau ada kata-kata kasar tidak sengaja keluar. Oke, Kak, sekali lagi terima kasih ya, Kak. Yuk. Yeah. Untuk mengakhiri acara ini, kami dari UKM Binus BGDC mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua. Jangan lupa ya untuk terus stay tune di Instagram dan Twitter kita @binusgdc dan juga FB kita Binus Game Development Club. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Sampai jumpa, Kak. Bye. Nah, gue leave ya. Yuk, silakan, Kak. Dadah. Selamat sore semuanya. Sore, Kak.
thank you teman-teman sudah join. Jangan lupa ya untuk isi exit tiketnya biar dapat poinnya sate untuk para binusian. Jangan lupa ya untuk follow sosial medianya Binus BGDC juga. Instagram dan Twitter @BinusGDC dan Facebook Binus Game Developer. Terima kasih ya. Kalau kalian penasaran sama sosial medianya Kak Fahmi tadi, dia aktif banget di Twitter @fahmitsu, FAHMITSU. Langsung aja guys di follow. Thank you.
Thank you.
Thank you.